Thank you.
Thank you.
Seluruh peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Bunga mawar, daunnya berduri, hati-hati terkena tangan. Sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu kembali dengan Bapak-Ibu peserta Polri Teknik Kelas Series ke-11 pada hari ini. Walaupun kita masih berjumpa secara virtual, semoga tidak menyurutkan semangat Bapak-Ibu untuk terus belajar. Hari ini, kami dari Majalah Polri Indonesia akan menghadirkan narasumber yang ahli dan berpengalaman yang akan memberikan informasi dan ilmu yang dimilikinya mengenai tema pembahasan kita kali ini, yakni menangkis ancaman nyata koksidiosis. Dan kami berharap webinar Polri Teknik Kelas relevan dengan kebutuhan Bapak-Ibu yang ada di lapangan. Telah hadir pada kesempatan kali ini narasumber kita yang akan memaparkan lebih jauh lagi mengenai tema pembahasan kita pada hari ini. Telah hadir Bapak Profesor Dr. Helwan Charles Rangga Tabu, MSc PhD selaku ahli patologi veteriner FKH UGM, dan Dr. Helwan Servida Rismawati selaku Technical Education and Consultation Medion Farmajaya. Selain itu, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada sponsorship webinar kita kali ini, yakni PT Carun Pokpan Indonesia TBK, PT Medion Farmajaya, dan PT Mensana Aneka Satwa. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dalam seminar virtual Polri Teknik Kelas series ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Bella Fuseria, staf Majalah Polri Indonesia yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib untuk Polri Teknik Kelas pada pagi hari ini. Mas, boleh untuk ditampilkan? Baik, untuk susunan acaranya bisa ditampilkan, Mas. Sebentar. Baik, berikut Bapak-Ibu dapat melihat di layar kaca susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama tadi telah dilaksanakan registrasi peserta, kemudian pembukaan acara dan informasi tata tertib Polri Teknik Kelas series ke-11. Dan untuk materi pertama mengenai strategi penanggulangan koksidiosis pada ayam yang akan disampaikan oleh Prof. Charles. Materi kedua mengenai sigap tanggap lawan koksidiosis yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Servida. Selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab, dan yang terakhir untuk informasi, foto bersama, dan penutup. Peserta diharapkan dapat mengikuti seminar hingga akhir acara, dan sebagai informasi untuk absensi dan materi akan diinformasikan di akhir acara melalui kolom chat Zoom. Dan sebagai informasi, kegiatan kami pun dapat disaksikan melalui YouTube Satwa Media Group. Next, selanjutnya untuk tata tertib acara. Polri Teknik Kelas menggunakan aplikasi Zoom dengan room khusus yang beranggotakan narasumber, admin, moderator, dan peserta. Untuk ruang diskusi akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, dan peserta diperkenankan masuk melalui link yang telah kami kirimkan melalui email. Ketika memasuki room, peserta diharapkan untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute, dan jalannya Polri Teknik Kelas akan dipandu oleh moderator. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada chat room dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pemateri, garis miring pertanyaan. Contoh, Diana garis miring Polri Indonesia, garis miring Prof. Charles, garis miring bagaimana penanganan koksidiosis di lapangan, dan akan ada giveaway untuk 3 penanya terpilih yang akan mendapatkan special gift dari panitia. Untuk peserta dilarang menghidupkan mikrofon saat pemaparan materi dan membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Dan peserta dilarang untuk mengirimkan pesan iklan atau promo di layar maupun di kolom chat, dan panitia berhak untuk menegur hingga mengeluarkan peserta dari ruang diskusi. Untuk e-sertifikat akan diberikan secara gratis pada seluruh peserta
yang mengikuti serangkaian acara dan mensubscribe kanal YouTube Satwa Media Group. Pada akhir acara, peserta diharapkan untuk menyalakan video guna keperluan dokumentasi atau foto bersama oleh panitia. Dan untuk diketahui, seminar virtual pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Majalah Poultry Indonesia. Bapak-Ibu yang terhormat, pada Poultry Technique Class seri ke-11 ini akan dimoderatori oleh Mbak Diana Putri selaku tim redaksi Majalah Poultry Indonesia. Kepada Mbak Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Hewan Charles Ranggatabu MSc PhD selaku ahli patologi veteriner. Kepada yang terhormat, Dr. Hewan Sherfi Darismawati selaku Technical Education and Consultation Medion, serta kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT Medion, PT Mensana Aneka Satwa, dan PT Carun Pokpan Indonesia TBK atas dukungannya pada acara webinar pagi hari ini. Perkenalkan, saya Diana Putri, selaku staf redaksi Majalah Poultry Indonesia yang akan memoderatori acara webinar pagi hari ini. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, webinar Poultry Technique Class ke-11 ini merupakan salah satu wadah bagi para pelaku perunggasan untuk bertukar informasi. Pada kesempatan kali ini, Poultry Technique Class ke-11 mengangkat tema Menangkis Ancaman Nyata Koksidiosis. Tema ini diangkat untuk memberikan informasi mengenai prevalensi kasus koksidiosis saat ini, tantangan penanganannya, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Usaha budidaya ternak unggas memerlukan ketelitian, perhatian, dan ketepatan tata laksana yang ekstra untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Namun, lingkungan yang tidak kondusif dapat menurunkan performa produksi ayam dan meningkatkan risiko terjangkit penyakit, salah satunya koksidiosis. Koksidiosis merupakan masalah yang sudah sering terjadi di peternakan sehingga insan perunggasan telah akrab dengan penyakit ini. Namun, penanganan koksidiosis masih menjadi tantangan terbesar pada dunia perunggasan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh siklus hidup dan onset terjadinya infeksi spesies Eimeria yang berbeda. Ketepatan dalam pengetahuan siklus hidup protozoa ini dapat membantu meningkatkan daya kerja obat sehingga tindak pengendalian koksidiosis dapat berjalan dengan baik dan dapat menekan biaya produksi. Harapannya, webinar ini dapat memberikan gambaran kepada publik mengenai kasus koksidiosis pada unggas dan sebagai peringatan dini kepada para peternak bahwasanya gangguan kesehatan masih menjadi ancaman nyata, sekaligus memberikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh para peternak untuk mengurangi kerugian akibat penyakit tersebut. Bapak-Ibu yang terhormat, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri pada pagi menuju siang hari ini. Oke, Bapak-Ibu yang saya hormati telah hadir di tengah kita sebagai narasumber pertama, yaitu Profesor Dr. Hewan Charles Ranggatabu MSc PhD. Saya izin membacakan CV-nya. Prof. Charles merupakan ahli patologi veteriner yang menamatkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, Washington State University, dan Michigan State University. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun sebagai penulis aktif praktisi perunggasan, terutama di bidang kesehatan unggas, Prof. Charles telah menghasilkan 4 buah buku ajar khusus untuk perunggasan dan merupakan seorang konsultan pada beberapa perusahaan di bidang industri perunggasan. Baik, untuk Bapak-Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar sesuai format yang telah disiapkan yang nantinya akan dibahas pada sesi diskusi. Baik, waktu pemaparan sekitar 60 menit kepada Prof. Charles, kami persilakan. Halo, Prof. Halo, Prof. Charles, masih di mute mikrofonnya.
Oke. Oke. Terus. Monggo, Prof. Iya. Ya. Ya, gitu Mbak Diana ya. Oke, Prof. Sudah kelihatan. Ya. Monggo, Prof. Charles. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara peserta seminar pada pagi yang berbahagia ini, senang sekali bisa berjumpa. Saya kira walaupun perjumpaan hanya lewat Zoom, enggak tatap muka, tapi saya kira ini suatu saat yang cukup membahagiakan. Kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi. Saya akan memimpin diskusi mengenai strategi penanggulangan koksidiosis pada ayam. Ya. Saudara-saudara sekalian, yang duanya di atas ngapain dia? Bisa dihilangin. Ya, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa koksidiosis adalah penyakit asal protozoa yang mudah menular. Nah, saudara-saudara jangan salah tafsir dengan mudah menular, karena koksidiosis itu tidak menular dari ayam ke ayam. Jadi dia penyakit lingkungan sebetulnya. Jadi ada kokistanya, ke lingkungan, kalau temperatur, kelembapan, kadar oksigen sesuai, dia akan bersporulasi. Kalau bisa ditelan oleh ayam atau mencemari pakan, minum segala macam, baru itu. Dia menumbalkan kerusakan pada usus. Jadi dia ini penyakit pada usus. Ya. Jadi usus dari depan, dari duodenum sampai kolon, ya, sampai belakang. Kecuali ada koksidiosis pada ginjal, yaitu pada angsa. Mungkin Anda masih ingat Emirias TD. Infeksi bisa ringan ataupun berat. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat sedikit. Tunggu, maju enggak? Ya, Chris. Gimana ini, Mbak? Share screen. Yang itu bang. Iya. Lu nggak mau turun. Iya. Full screen bang, ya mau sekarang, coba full screen ini, oke ya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, maaf pada sedikit. Jadi ini koksidiosis itu merupakan penyakit yang menimbulkan kerusakan pada usus. Kalau Anda lihat sedikit ini, dia dari usus bagian depan, ya, usus bagian tengah, usus bagian belakang sampai ini. Jadi kalau kita jumlah semuanya dari depan sampai ke belakang yang merusak ini. Kita tahu bahwa usus ini yang merupakan bagian dari saluran pencernaan mempunyai peranan yang sangat penting. Coba kita lihat fisiopatologi dari saluran pencernaan pada ayam. Kita tahu bahwa fungsi saluran pencernaan yaitu mengubah pakan yang dikonsumsi oleh ayam menjadi nutrien yang dapat diserap oleh usus untuk memelihara fungsi normal dari organ, untuk pertumbuhan, untuk produksi dan reproduksi,
dan pertahanan terhadap penyakit. Fungsi lain dari saluran pencernaan dari usus adalah berperanan dalam sistem imun atau sistem kekebalan tidak spesifik maupun spesifik. Saudara-saudara kalau ingat morfologi dari usus secara mikroskopik, ada yang orang sebut intercellular junction, jadi hubungan antara epitel. Anda bayangkan bahwa usus itu, dinding usus itu ibarat tembok ya. Tembok yang memelihara lingkungan daripada usus. Di dalam usus itu macam-macam, ada orang baik, ada orang jahat, ada bakteri baik, bakteri jahat, ada protozoa, ada macam-macam. Nah ini fungsinya dia ini sebagai sistem kekebalan tidak spesifik. Dia mencegah supaya usus itu enggak, dinding usus enggak luka, supaya orang jahat, bakteri jahat jangan sampai masuk ke dalam jaringan internal dari usus. Selain itu juga di usus itu ada namanya sel-sel tertentu yang menghasilkan mukus, menghasilkan lendir. Ini sangat-sangat penting. Ini yang berperanan dalam sistem kekebalan tidak spesifik, sistem imun tidak spesifik. Kemudian kita lihat lagi organ limfoid atau produsen sel-sel imun. Itu ada di proventrikulus, mungkin saudara-saudara itu jarang yang memperhatikan di proventrikulus. Di situ ada yang orang sebut tonsil esofagial. Jadi perbatasan antara proventrikulus dan esofagus. Kemudian juga ada tonsil pilorik, perbatasan antara proventrikulus dan ventrikulus. Ini sangat penting. Di situ ada sel-sel B dan sel-sel T. Mengapa kalau Anda lihat koksidiosis, kadang-kadang juga memborong, di situ ada perdarahan. Itu karena respon daripada sel-sel imun yang ada di situ. Kemudian yang mudah Anda ingat, yaitu di usus ada yang namanya lempeng Peyer, Peyer patches. Ada tonsil sekalis di bagian usus buntu ya. Nah ini mungkin yang sering sekali, yang mudah kita amati. Kemudian ada lagi yang namanya Meckel's diverticulum. Kalau Anda lihat sisa perlekatan antara yolk sac dengan usus, itu sebetulnya sangat penting. Di situ juga itu merupakan organ limfoid sekunder. Nah, dia menghasilkan sel B dan sel T yang berperanan dalam sistem kekebalan spesifik. Nah, saudara-saudara, saluran pencernaan itu terbagi atas 5 bagian yang terpisah. Saya kira ini hanya sekedar apa saja. Ada tembolok, ada proventrikulus, ada ventrikulus, usus halus, duodenum, jejunum, ileum, usus besar, ada seka ya. Karena 2 itu disebut seka, kalau 1 sekum ya. Kebanyakan orang bilang sekum ya. Kemudian ada kolon, ada keluarga. Setiap bagian mempunyai tugas khusus untuk proses pencernaan pakan dan penyerapan nutrien. Kalau kita amati, setiap bagian mempunyai kondisi lingkungan yang berbeda, pH-nya berbeda-beda, dan juga dihuni oleh mikroorganisme yang bervariasi. Ya, saya tidak akan menerangkan ke situ karena waktu kita mungkin terbatas, tapi untuk diingat saja, ini coba kita lihat. Pakan itu waktu dimakan, ditelan ke ayam itu masuk ke tembolok. Di tembolok itu dia bercampur dengan air, dia menjadi bubur di situ, supaya dia mudah untuk terus ke proventrikulus, lambung kelenjar. Di proventrikulus itu ada proses pencernaan mulai. Di situ ada kelenjar yang menghasilkan asam, HCl, dan juga ada enzim. Kemudian dari proventrikulus itu terus ke ventrikulus, yaitu lambung otot. Di sini di ventrikulus itu digiling partikel pakan yang keras. Jadi ini terus prosesnya. Kemudian juga terus ke perputaran daripada duodenum, perputaran dari usus. Di sini ada pankreas, kemudian ada sel-sel usus itu. Jadi di situ terjadi proses pencernaan dari protein menjadi asam amino, kemudian dari karbohidrat menjadi glukosa, dan ini juga akan terjadi penyerapan dari asam amino dan glukosa. Kemudian mengalir ke belakang terus itu pada usus, jadi ini proses pencernaan dan penyerapan berlangsung terus. Kemudian sampai ke seka, macam itu ada 2 sekum di sini. Di sini juga materi-materi yang tidak tercerna akan dikeluarkan keluar. Tapi di sini juga ada proses di mana dengan bantuan bakteri dia akan menghasilkan juga energi ya. Ada lagi proses mungkin dari ahli nutrisi Anda tahu.
Nah, saudara-saudara, kita lihat sedikit komunitas dari mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Nah, untuk kita tahu, tadi kita bilang saluran pencernaan ada dindingnya, ada epitelnya secara mikroskopik. Itu dihuni oleh berbagai jenis bakteri, ada bakteri yang baik atau bakteri jahat, ada fungi, ada protozoa, ya termasuk Emeria, ya, Oxidia, dan virus. Perkembangan mikrobiota usus dimulai sejak anak ayam menetas. Bakteri diperoleh dari lingkungan, air, pakan, atau bahkan dari orang. Nah ini jadi betul-betul sekarang kenapa rame-rame orang bilang hatchery vaccination. Nah ini untuk menghindari jangan sampai DOCN-nya dibawa ke lingkungan yang tercemar. Nah kesehatan usus itu sangat tergantung pada pemeliharaan keseimbangan antara host host, mikrobiota usus, lingkungan usus, dan komponen pakan. Ini saling berinteraksi. Kalau kita lihat lebih jauh, kesehatan usus itu akan bisa terjadi gangguan keseimbangan kesehatan usus, sehingga dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan penyerapan nutrien. Ingat tadi bahwa usus itu sangat-sangat penting. Yang selanjutnya dapat mengakibatkan performance yang suboptimal, gangguan pertumbuhan, ayam lebih sensitif terhadap penyakit. Anda ingat, bahkan orang bilang 50% sistem imun ada di saluran pencernaan. Katanya. Gangguan keseimbangan usus dapat disebabkan oleh faktor pakan, mulai dari penurunan kualitas atau bahan baku pakan, faktor manajemen, misalnya biosecurity yang suboptimal, kondisi lingkungan, temperatur kelembapan yang ekstrim, macam sekarang, ventilasi sirkulasi udara yang suboptimal, kalau Anda pelihara di kandang close house, atau di open house apalagi, mycotoxicosis, pencemaran pada pakan atau bahan baku pakan, kemudian infeksi oleh virus, bakteri, dan protozoa. Pada saat ini, pada kali ini, kita akan melihat khusus mengenai yang berhubungan dengan penyakit bakterial dan parasiter yang paling sering ditemukan pada saluran pencernaan ayam. Saya sebut khususnya pada broiler, misalnya ada coli, colibacillosis, necrotic enteritis, kemudian ada coccidiosis. Nah, kita akan membahas mengenai coccidiosis. Saudara-saudara, tadi di pertama sekali sudah kita singgung mengenai bahwa coccidiosis adalah penyakit asal protozoa yang mudah menular, menyerang unggas dan berbagai jenis burung, menimbulkan kerusakan pada usus dan infeksi bisa ringan atau berat. Nah, penyakit ini tersifat oleh adanya diare dan enteritis. Jadi ada diare, kotoran yang lebih cair, yang lebih encer, karena mungkin peningkatan peristaltik dari usus. Karena enteritis, enteritis radang pada usus. Ada juga istilah coccidiasis. Ya, saya kira, biar kita nggak bingung, kadang-kadang orang pakai coccidiosis, coccidiasis, dia campur aduk. Coccidiasis itu infeksi dan Emeria spesies yang tidak diikuti oleh gejala klinik dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi. Jadi ada Emeria tapi tidak ada efeknya, mungkin ringan sekali. Nah, dampak daripada coccidiosis pada ayam adalah kerusakan saluran pencernaan. Akibatnya apa? Ada gangguan proses digestif dan penyerapan nutrien, ada dehidrasi, ada kehilangan darah, ada efek imunosupresi. Yang rusak itu organ limfoid sekunder yang ada di saluran pencernaan. Nah, apa dampak ekonomi dari coccidiosis? Nah, otomatis jumlah kematian, gangguan pertumbuhan, pencapaian berat badan, ADG-nya itu terhambat, peningkatan FCR, peningkatan biaya pengobatan dan pencegahan, serta biaya produksi secara keseluruhan. Saya kira saudara-saudara sangat paham. Dan Anda mesti ingat, kalau Anda berhadapan dengan coccidiosis, misalnya saja Emeria maxima itu yang tingkat keganasannya moderat, itu kalau ada luka dari situ biasanya diikuti oleh Clostridium, Clostridium perfringens tipe A atau C. Jadi jadilah necrotic enteritis. Jadilah juga mungkin ada coli, jadi avian pathogenic E. coli. Nah, saudara-saudara, apa faktor-faktor pendukung kejadian dari coccidiosis?
Saya kira pertama sekali kita harus menempatkan berbagai aspek manajemen yang tidak optimal. Biosecurity. Anda tahu biosecurity adalah pertahanan terdepan pada manajemen kesehatan pada suatu peternakan. Ibarat satpam biologis. Ambil contoh saja, litter yang lembab akan mendukung sporulasi ovista ya. Sanitasi, disinfeksi, sekam atau litter yang tidak maksimal. Nah, selasar harus ingat bahwa kerap kali sekarang orang menggunakan sekam. Ya. Kecuali mungkin pada kandang yang full litter atau full slat, itu mungkin dia nggak pakai sekam. Nah, kalau sekam ini tidak disanitasi, disinfeksi dengan baik, maka dia akan masalah. Karena di tempat penggilingan mungkin saja ada ayam buras, mungkin ada itik, ada entok, ada macam-macam semua. Itu bisa membuat pencemaran membawa ovista. Faktor mekanik, khususnya Frankie, ya, yang sulit dimusnahkan. Ya, ya saudara-saudara, ini memang Frankie kerap kali kurang diperhatikan. Ini merupakan faktor dari macam-macam penyakit. Dari gumboro, dari ND, dari AI, dari coccidiosis macam itu. Saya kira saudara-saudara sudah sangat paham. Nah, kemudian efek ikutan penyakit imunosupresif khususnya gumboro dan mikotoksikosis. Saya kira ini sudah kita paham semua. Nah, apa faktor-faktor pendukung kejadian koksidiosis? Nah, ovista itu tahan hidup beberapa minggu di lingkungan. Dia bandel sekali. Kemudian ovista resisten terhadap berbagai jenis desinfektan. Mungkin kerap kali pilihan kita adalah mungkin orang pakai bahan yang mengandung formalin, glutaldehid, ataupun iodine. Tapi sebetulnya ada lagi yang direkomendasikan, yaitu bahan yang mengandung amonium hidroksida, jadi NH3OH ya. Kemudian tingkat keberhasilan obat antikoksidiosis yang bervariasi. Nah, pada peternakan modern sekarang ini, pada industri modern memang ketergantungan orang pada obat antikoksidiosis mulai menurun. Di broiler komersil misalnya, orang mengandalkan bagaimana sanitasi, disinfeksi kandang kosong, persiapan kandang. Pada persiapan kandang yang untuk chicken ini, orang bagaimana dia menekan residu bibit penyakit, termasuk residu koksidia sampai serendah-rendahnya. Orang berusaha di situ. Kemudian juga nanti kita terangkan lebih jauh, ada dengan kombinasi dengan pada broiler itu penggunaan koksidestan. Nah, kemudian tingkat kepadatan kandang yang tinggi, ini juga pengaruh. Nah, sekarang khususnya di broiler, orang pelihara mungkin ambisius sekali. Mungkin 30 kilo per meter persegi, atau mungkin 36-38 kilo ya pada kandang gosos. Jumlah ovista yang diingesti dan strain dari Emeria. Jadi, berapa banyak dia makan, dia telan. Kemudian Emeria apa? Emeria yang ganas. Contohnya Tenella, contohnya Catrix misalnya. Lokasi perkembangan Emeria dalam usus. Ya, tadi Anda lihat di mana dia tempat. Di depan, di tengah, di belakang, di seka, atau di mana gitu. Status nutrisi dari host waste. Ini juga berpengaruh. Umur hostes, ini ayam muda otomatis lebih sensitif. Kondisi lingkungan, temperatur, dan kelembapan yang tinggi, nah ini juga berpengaruh. Saya kira dalam praktek di lapangan, saudara-saudara pernah mengamati semua. Nah, saudara-saudara, apakah perbedaan antara penyakit parasiter dengan penyakit viral dan bakterial? Apa bedanya? Pertama kali yang sangat menyolok adalah siklus hidup dari penyakit parasiter itu bersifat kompleksnya. Ambil contoh siklus hidup dari Emeria itu ada stadium aseksual dan seksual, ada lagi sisogoni, gametogoni, sisogoni ada skison 1, skison 2, macam-macam. Ini kompleks sekali. Cara penularan, ini saya tekankan lagi, tidak menular secara langsung dari ayam ke ayam. Namun, bukan itu suatu keringanan, dia penyakit lingkungannya, environmental disease.
tidak ada metode serologis yang bermanfaat untuk diagnosis. Ya. Orang coba kembangkan begitu, bagaimana kita apa. Satu-satunya mungkin kita periksa feses atau keruan dari usus. Mungkin. Metode pengendalian. Metode pengendalian juga cukup kompleks. Desinfeksi dan isolasi hanya terbatas pengaruhnya pada pengendalian penyakit parasiter. Jadi nggak bisa kita bikin nol. Gitu. Nah ini ulangan saja. Ordocosbia, ada 9 jenis, macam-macam, kita lewat sejarah cepat. Nah, ini satu mungkin yang kita ingat, bahwa Emeria pada ayam tidak menginfeksi jenis unggas yang lain, atau hewan lain, atau sebaliknya. Bahkan ayam dan puyuh saja, macam itu, nggak bisa saling menularkan. Ayam dan itik, ayam dan entok. Nah, ini dia pilih tanding, ya. Ya kalau sama ayam, ayam saja gitu. Kalau di kambing, kambing saja. Di sapi, sapi saja. Nah, saudara-saudara, sporulasi oocysta yang optimal terjadi pada temperatur 25-30 derajat Celcius. Ya, ini temperatur kandang ini biasanya sekitar itu. Kelembapan yang tinggi ya. Mungkin kelembapan, makin tinggi kelembapannya makin bagus. 70-80%. Kadang-kadang pada malam hari kelembapan bisa sampai 90%. Kemudian juga kadar oksigen yang tinggi. Ya, di peternakan tentu saja kita butuh kadar oksigen minimum 19% atau lebih. Nah, ini juga dia senang di situ. Nah, ini siklus hidupnya ada terjadi di lingkungan, kemudian ada terjadi di dalam host space. Ya, di lingkungan otomatis kita mengharapkan ada oocysta. Kemudian kalau temperatur kelembapannya sesuai, ada dia bersporulasi. Jadi ini sporulasi ini bisa memakan waktu kira-kira 1 minggu, tapi bisa juga lebih. Kemudian oocysta yang telah bersporulasi ini ditelan oleh ayam. Kemudian setelah masuk ke ayam, kemudian dia menginfeksi epitel usus. Epitel usus dia ada sporozoid. Kemudian lagi ini menginfeksi tetangganya. Kemudian nanti pada akhirnya ada stadium gametofoni, ada gamet, mikrogamet, di mana sekitar hari ke-6, nah inilah kita lihat ada perdarahan. Ya. Emeria tenella misalnya, perdarahannya jelas, tapi Emeria necatrix mungkin tidak selalu kita lihat ada perdarahan di luar. Nah kemudian kembali lagi siklusnya dari gametofoni, mikro, makrogamet, dia ada menghasilkan lagi oocysta. Nah, kurang lebih dia seperti ini ya. Nah, saudara-saudara, hari pertama, hari kedua, terus hari ketiga, hari keempat, hari kelima mulai dia ada merosot kedua, mulai hari keenam, inilah ada gametogoni ya. Jadi ini perdarahan di sini, jadi diare dengan adanya perdarahan, dia menghasilkan oocysta. Kembali lagi pada hari ke-7 dia seperti ini. Nah, saudara-saudara, ketahanan Emeria di lingkungan dan desinfektan. Oocysta sensitif terhadap temperatur tinggi dan kekeringannya. Mati cepat pada temperatur 55 derajat Celcius atau keadaan beku ya. Keadaan beku mungkin enggak ada, kita simpan di freezer mungkin. 55 derajat Celcius, ya susah apa kandang itu kita panasin segitu. Akan mati dalam waktu 2-3 hari pada temperatur 37 derajat Celcius. Nah ini Anda harus ingat bahwa semua ini dalam keadaan laboratorium. Jadi kalau di kandang, dia banyak dilindungi oleh macam-macam. Oleh katakan lagi, banyak bahan organik yang di situ, dia bisa sembunyi. Oocysta dapat hidup berminggu-minggu di dalam tanah, tetapi dalam liter yang mengandung amoniak tinggi akan mati dalam beberapa hari. Makanya orang pergunakan amoniak Na4OH macam itu untuk sebagai desinfektan yang dianggap paling bagus. Oocysta resisten terhadap berbagai desinfektan, jadi dia pilih tanding. Nah, saudara-saudara, bagaimana dia menular? Saya tegaskan lagi, dia tidak menular secara langsung dari ayam ke ayam. Penularan alami hanya terjadi akibat menelan oocysta hidup yang telah bersporulasi.
litter, debu, pakan, air minum, faktor mekanik, hewan lain, serangga, burung liar, kumbang litter, ya plankton ya. Waktu dia masih jadi lesser mealworm, yaitu bentuk ulatnya macam gitu ya. Nah, tapi kalau dia bentuk dewasa, ya orang sebut plankton. Kemudian peralatan, kendaraan, rodanya ya macam gitu. Operator, alas kaki yang tercemar oleh okokista. Nah, ini semua merupakan penularan yang tidak langsung. Gitu. Nah, ini ayam semua umur peka terhadap infeksi emeria. Namun, makin muda dia kena, dia akan itu. Jadi, banyak ditemukan pada ayam umur 3-6 minggu. Ya. Ini terbanyak kita lihat. Ya. Terutama kelompoknya tenela dan itunya. Nah, dan jarang pada umur kurang dari 3 minggu. Anak ayam yang baru menetas, jadi kurang dari 1 minggu, biasanya tidak peka terhadap infeksi karena kadar chymotrypsin dan garam MP2 yang masih rendah sehingga dinding okista tidak dapat dirusak. Ya. Ya, ini ada juga kekeduliannya. Jadi dia butuh yang dinding okista itu cukup apa ya? Cukup kuat, jadi harus dirusak oleh enzim ya chymotrypsin dan garam MP2. Infeksi dengan Acerculina, Tenella, dan Maxima biasanya ditemukan pada umur 3-6 minggu. Nah, ini ada keceluian. Infeksi dengan Emeria necatrix biasanya terlihat pada umur 8-18 minggu. Kenapa? Karena efisiensi reproduksi dari Emeria necatrix itu rendah. Kalah dia. Lebih cepat itu. Tenella, lebih cepat Acerculina atau yang lain. Kontak dengan okista dalam jumlah sedang, mengimbas timbulnya antibodi, dan biasanya tidak diikuti gejala klinik tertentu. Nah, tapi ini ada yang nggak bagusnya. Infeksi berulang akan menimbulkan kekebalan, namun ayam akan menjadi carrier dan membebaskan okista ke lingkungan dalam waktu yang panjang. Kalau Anda pelihara ayam dalam multi-age, maka dia bisa dari yang kakaknya itu bisa menularkan koksidia pada adiknya. Jadi pencemaran lingkungan. Spesies Emeria yang patogen Anda akan lihat macam ini. Jadi kerap kali orang berpendapat, kapan saya kasih pencegahan terhadap koksidiosis? Banyak orang hitung minggu. Kalau saya lebih cenderung kelihatan gejala baru saya kasih. Jadi gejala awal sekali dimulai dengan diare mukoid, menyerupai ludah. Tadi kita bilang di usus, respon pertama kali sel-sel goblet akan menghasilkan mukus. Kemudian mulai ada diare kecoklat-coklatan. Ini juga sudah mulai tanda awal. Kemudian ada diare kecoklat-coklatan bernoda darah. 1-2, Anda hitung 1-2%. Dan biasanya ini darah ini setelah dia bentuk titik, kena oksigen, dia akan jadi hitam. Anda harus bedakan lagi kotoran yang hitam dari coklat menjadi hitam yang lain karena infeksi bakteri. Kemudian terakhir diare berdarah. Nah, dia berdarah ini mungkin kematian sudah ada, sudah banyak. Jadi di sinilah saatnya kalau menurut itu. Tetapi betul-betul Anda harus punya pengamatan yang teliti. Nah, diare akan diikuti dehidrasi, bulu berdiri, bulu kusam, macam-macam semuanya. Ini gejala umum. Nanti ada anemia, lesu, segala macam. Nah, morbiditas angka sakit dan mortalitas bervariasi kadang sangat tinggi, dapat mencapai 20% atau lebih, tergantung jenis emerianya. Tenella dan necatrix ini tinggi. Ya. Ayam yang sembuh akan mempunyai antibodi yang bersifat sementara terhadap emeria tertentu. Nah, inilah macam gini, kekebalan terhadap emeria, dia sifatnya khususnya infeksi alami dia sementara ya. Ini contoh kayak macam gini, tapi sakit apa saja juga macam gini, tidak harus ya. Nah, kali ini mungkin ya, ini bukannya ini sungguh-sungguh terjadi fesesnya sudah mengandung darah macam gini, ini kulit ya. Melihat dia sudah dehidrasi ini, kakinya kering macam-macam. Ini kasus alam. Ya. Nah, lesi yang
timbul dapat dibagi berdasarkan lokasinya. Sepertiga usus bagian depan itu biasanya berhubungan dengan acervulina. Sepertiga usus bagian tengah berhubungan dengan necatrix dan maxima. Sepertiga usus bagian belakang bruneti dan di seca, secum dengan tenella. Jadi berdasarkan lokasinya itu kita bisa perkirakannya. Dan saja kalau ada Anda di parasitologi, oh ini kita ukur, oh kistanya kita macam-macam gitu. Tapi di lapangan kita butuh pengetahuan praktis, pengalaman praktis untuk melakukan diagnosis yang tepat. Anda sudah tahu tadi dari lokasi. Nah ini kita coba lihat koksidiosis akibat tenella, Emeria tenella. Ini merupakan spesies Emeria yang paling patogen, terutama pada broiler ya. Anda lihat ini dua sekum di daerah seka. Kalau kita buka, ada perdarahan seperti ini, gumpalan darah ya. Ini sudah beberapa, mungkin sudah satu mingguan. Ini lagi anak ayam kecil, baru sekitar 3 minggu ya. Ini parah betul, broiler ini. Ini kita buka gumpalan darah di sini. Ini kasus lapangan juga kita lihat ya. Semua ini kasus lapangan. Nah kemudian koksidiosis akibat Emeria necatrix. Ini juga spesies paling patogen pada ayam. Seperti usus bagian tengah. Potensi reproduksi rendah sehingga tidak mampu berkompetisi dengan Emeria yang lain. Banyak ditemukan pada ayam darah 9 sampai 16 minggu. Tadi kita bilang range-nya 8 sampai 18 minggu ini 9-14 minggu ya, banyak kita temukan. Jadi ini banyak pada pullet ya. Ini usus dia tipis, dia meregang, dia jadi tebal seperti ini. Di luarnya itu di serosa ada bintik-bintik merah, kadang-kadang bintik hitam putih. Kalau kita buka seperti ini ya, gumpalan darah, ngeri. Ini lagi kita buka gumpalan darah. Ya. Ini luar biasa ya. Nah, ini juga ini kasus yang tidak umum. Broiler ini mungkin ini hanya 3 minggu ya umurnya. Anda lihat macam gitu, usus macam ini kematiannya luar biasa. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, tapi kalau kita lacak macam itu dia sekam tanpa didesinfeksi, kemudian kondisi biosecurity di kandang juga kalau gitu bagus. Nah, akibat Emeria coccidiosis bruneti ya, seperti usus bagian belakang ya. Ini seperti ini cukup parah ya. Kemudian acervulina. Acervulina itu pada sepertiga usus bagian depan. Seperti ini kayak macam ada tangga ya. Edema kemudian tangga. Mudah-mudahan Anda bisa lihat dengan jelas. Kemudian maxima. Maxima ini yang sering dijadikan kambing hitam yang merusak dinding usus sehingga Clostridium masuk dan menimbulkan necrotic enteritis. Jadi kalau orang lihat maxima, wah ini sebentar lagi mungkin NE-nya akan masuk. Dia tergolong moderat patogen di usus bagian tengah di tempat yang mirip dengan Emeria necatrix. Saudara-saudara kalau lihat ada yang orang sebut papaya dropping. Feses oranye seperti ini. Apakah dia keluar di luar atau kalau Anda buka usus, yang orang sebut papaya dropping. Kemudian ini ada perdarahan berbintik multifokal di seluruh usus. Ini dia buka jalan. Ini dia sudah mulai tebal. Dia sudah mulai ada nekrosis, kemudian ini mukosa akan menebal. Ya. Nah, toksin yang dikeluarkan oleh Clostridium, nekrosis pada fili, nekrosis pada epitel, seperti ini. Jadi
ini Emeria Maxima diikuti oleh Emeria diikuti oleh necrotic enteritis. Nah, ini lagi macam ini parah sekali. Anda lihat, dan ini nggak main-main ya macam ini. Ini ayam elik ya. Luar biasa ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita diagnosis itu koksidiosis? Diagnosis sangkaan adalah gejala klinis dan perubahan patologi beserta lokasi dari lesi. Tentu saja kita harus diagnosis akhir, identifikasi spesies Emilia. Penyakit yang mirip, ada yang namanya enteritis ulcerativa, koli, salmonella, macam-macam. Tapi ya ini hanya sebagai untuk pengetahuan saja sebetulnya. Tapi ini terutama dari lesinya sangat spesifik sekali. Nah, bagaimana kita tanggulangi ini koksidiosis? Nah, pertama kali kita kembali lagi pada menjaga semua aspek manajemen pada kondisi optimal. Jadi biosecurity ketat, sanitasi, desinfeksi kandang kosong yang ketat, menekan populasi atau menghilangkan residu dari berbagai agen penyakit termasuk Emilia. Menghilangkan sumber atau faktor penyakit. Penggunaan desinfektan yang sesuai untuk okista. Pengelolaan liter yang optimal. Jadi mungkin saudara sudah sanitasi desinfeksi liter, biasanya orang suntik dengan formalin. Tapi biosecurity rutin. Selama ada ayam di dalam mungkin kurang ya. Anda tidak menjaga level kelembapan atau kekeringan mungkin. Itu sama saja. Kering juga berdebu dia enggak suka. Okista juga suka di situ. Dia lembab apalagi. Pengendalian koksidiosis dengan kemoterapi. Nanti kita terangkan satu persatu. Kemudian pencegahan koksidiosis dengan vaksinasi. Ada juga pemberian vitamin. Vitamin A untuk epitelisasi dan vitamin K untuk mencegah perdarahan. Nah, ada pendapat bahwa jangan dikasih vitamin. Ya, itu kalau ada vitamin B1-nya ya. Tiamin. Karena B1 itu juga dipakai untuk koksidiosis untuk tumbuh. Makanya ada obat antikoksidiosis yang merupakan tiamin analog. Gitu. Jadi nanti dia ngambil itu, dia kira ini makanan yang enak, dia ngambil itu vitamin B1, nggak taunya ada racunnya. Nah inilah dimanfaatkan. Jadi vitamin A dia butuh untuk epitelisasi, perbaikan jaringan, vitamin K untuk menghentikan pertumbuhan. Nah nanti kita lihat. Nah saudara-saudara, perketat pencegahan penyakit imunosuppresif, khususnya gumboro dan mikotoksikosis. Kontrol faktor mekanik, ya, khususnya Frankie. Koreksi faktor atau faktor-faktor pendukung, koreksi sumber infeksi. Ini yang paling penting. Anda langganan dengan koksidiosis, tapi Anda nggak pernah cari kenapa dia, apa yang mendukung. Kenapa dia ada terus. Nah inilah yang orang lupakan. Nah, saudara-saudara, pencegahan koksidiosis atau penanggulangan koksidiosis dengan kemoterapi. Saat ini pencegahan dan pengobatan koksidiosis didasarkan atas kemoterapi menggunakan obat-obat antikoksidial. Dan obat-obat antikoksidial ini harus didukung oleh biosecurity ketat dan otomatis praktek manajemen peternakan yang terbaik. Jadi Anda ngobatin saja tidak ada gunanya kalau biosecurity masih amburadul atau manajemen peternakan amburadul. Jadi ini harus saling mendukung. Nah, tergantung pada tujuan pemeliharaan ayam, apakah broiler layer komersil atau breeder broiler atau breeder layer. Maka pendekatan pengendalian koksidiosis yang efektif akan berbeda. Nah, saudara-saudara kalian, pengendalian koksidiosis pada broiler komersil difokuskan pada praktek manajemen peternakan yang terbaik disertai biosecurity kita. Saya punya pengalaman bertahun-tahun ikut mengawasi suatu peternakan broiler skala besar, ya, skala jutaan. Itu kandang close house, kemudian automatic feeder, automatic drinker,
Kemudian dengan kita persiapkan sanitasi, desinfeksi, persiapan kandang kosong yang ketat. Kemudian biosecurity yang baik, tidak ada masalah dengan coccidiosis. Dia hanya mengandalkan pemakaian coccidiosis di pakan. Kita nggak pernah ada masalah, nggak pernah ngobatin. Ya, ada satu dua pernah Emeria maxima ya keluar diobatin, dia langsung beres. Nah kemudian tentu saja pemberian coccidiostat melalui pakan. Ya. Nanti kita coba lihat ada berapa jenisnya. Kemudian pengobatan dan antikoksidial jika terjadi letupan coccidiosis. Ya kita biasanya kalau ada letupan baru dia ngobatin. Para pengendalian coccidiosis pada sejumlah peternakan layer komersil juga difokuskan pada praktek manajemen peternakan terbaik serta biosecurity. Kemudian pengobatan dan antikoksidial jika terjadi letupan coccidiosis. Nah, secara kalau saya lihat peternakan layer komersil skala besar atau yang di close house ini kebanyakan dia vaksinasi coccidiosis. Nah, inilah jadi kombinasi lagi-lagi vaksinasi apapun juga tetap biosecurity di situ termasuk manajemen yang ketat merupakan ibarat dua sisi mata uang yang saling mendukung. Pengobatan dan antikoksidial pada breeder broiler dan breeder layer serta layer komersil yang melakukan vaksinasi terhadap coccidiosis hanya dilakukan pada kelompok ayam yang menunjukkan gejala coccidiosis akibat respon pasca vaksinasi yang berat. Biasanya 10-12 hari pasca vaksinasi dianjurkan oleh oleh supplier vaksin, oh ya ini coba dikasih antikoksidiosis. Pemberian antikoksidial juga dilakukan bila terjadi letupan koksidiosis karena perlindungan oleh vaksin tidak maksimal. Anda mesti ingat bahwa vaksinasi apa saja tidak 100% memberikan perlindungan. Obat-obat antikoksidial dapat mempunyai efek pada, coba kita lihat. Ada yang orang sebut tahap ekstraseluler. Tahap ekstraseluler itu sporozoid dan merozoid ya, untuk mencegah penetrasi ke sel. Yang kedua, tahap intraseluler untuk menghentikan, mencegah perkembangan dari Emeria. Kemudian antikoksidial dapat mempunyai efek pada waktu khusus selama siklus hidup Emeria atau menimbulkan efek pada beberapa stadia. Anda harus ingat bahwa ada antikoksidiosis, dia hanya bisa bekerja pada stadium aseksual. Tapi ada juga pada stadium aseksual dan seksual. Kalau pada stadium aseksual, makanya dulu yang populer, ambil contoh kelompok sulfa, model pengobatan 3-2-1. Tiga ngobatin, dua istirahat, kemudian satu lagi. Jadi sebetulnya karena dia hanya efektif pada stadium aseksual. Obat-obat antikoksidial digolongkan sebagai coccidiostat jika hanya menghambat perkembangan Emeria, tidak membunuh, dan antikoksidial, koksidiosidal, kalau membunuh sebagian besar stadia dari Emeria. Ya, sebagian besar ya. Nah, perbedaan koksidiostat dan koksidiosidal kerap kali tidak jelas. Faktor tertentu, misalnya lama pengobatan, dosis dan spesies Emeria, dapat menyebabkan suatu obat yang bersifat koksidiostatis pada kondisi tertentu, tapi pada kondisi lain, sifatnya koksidiosidal. Ya, saya kira ini sama juga kalau Anda analogikan dengan bakteri statik dan bakteri sidal, ini juga hampir sama kasusnya. Nah, ini ini ada yang orang sebut program satel ya, satel dan rotasi. Ini apa gunanya? Pengobatan dengan antikoksidial, antikoksidiosis itu harus kita ingat-ingat bahwa nanti kalau kita tidak hati-hati akan terjadi resistensi terhadap antikoksidial. Nah, untuk mencegah atau memperkecil. Untuk mencegah atau memperkecil
perkembangan resistensi antimikrobial ada yang namanya program satel atau bergantian. Anda ingat kalau Anda naik pesawat dari domestik ke internasional itu ada bisatel, jadi bergantian. Mengganti antimikrobial selama satu periode pemeliharaan. Misalnya penggunaan koksidestat pada pakan broiler. Orang pakai salinomisin pada pakan starter dan grower, kemudian diganti dengan maduramisin pada pakan finisher. Ya, semua ini sebetulnya kelompok ionophore. Itu yang satel. Kemudian ada lagi program rotasi atau bergiliran. Mengganti jenis antikoksidial pada setiap periode tertentu. Misalnya setiap dua periode pemeliharaan, atau setiap 4 bulan, atau menggunakan suatu produk tertentu tanpa batas waktu, biasanya sampai timbul masalah resistensi atau sampai suatu produk baru yang lebih baik dikenalkan. Ya, ini kerap kali juga orang lakukan di lapangan. Tapi ada yang dia hitung sudah berapa periode. Misalnya satu periode pemeliharaan dan kelompok ionophore, dan periode berikutnya dengan kelompok non-ionophore. Nah, ini juga ini yang rotasi atau bergiliran. Nah, secara jenis-jenis antikoksidial untuk mengendalikan koksidiosis pada ayam ini ada macam-macam. Saya coba nyontek dari macam-macam ini, nyarinya butuh waktu ini Mbak Diana ya. Jadi, Mbak Diana kemarin minta segera kirim bahannya gitu. Wah, ini cari ini saja pusing Mbak. Kelompok sulfonamida merupakan antikoksidiosis pertama yang efektif terhadap koksidiosis. Kita harus berterima kasih pada mereka. Karena adanya resistensi dan ditemukan produk baru yang berspektrum luas, maka saat ini penggunaan sulfonamida jarang. Mulai jarang, tapi masih tetap banyak digunakan. Ya, Anda tahu kelompoknya sulfakunexalin, sulfadimetoksin, sulfametasin itu masih banyak dipakai. Bahkan katakanlah sulfakunexalin itu dia kombinasi dengan bahan lain yang bisa meningkatkan efektivitasnya. Mekanisme kerja Anda lihat menghambat jalur asam folat ya. Terbanyak pada stadium aseksual dan lebih sedikit pada stadium seksual. Makanya sistem pemberiannya juga akan berbeda. Nah, saudara-saudara, ada lagi kelompok hidroksiquinolon dan naftoquinon. Itu contoh decoquinat atau decox ini di Amerika sangat terkenal. Mekanisme kerja menghambat respirasi mitokondrial parasit. Ibarat kayak macam kelompok quinolon ya, respirasi mitokondrial. Dapat bertindak sebagai koksidestat ataupun koksibiosidal. Ya, jadi lagi-lagi tergantung dosis ya, yang digunakan. Kemudian kelompok hidroksi quinolon itu aktif terhadap semua jenis Emeria pada ayam, tapi resistensi cepat berkembang. Nah, ada clovidol, ini juga terkenal, merupakan piridinol yang digunakan sebagai antikoksidial. Mirip antikoksidial quinolon, menghambat respirasi mitokondrial parasit. Tidak larut dalam air sehingga digunakan sebagai premix. Ya, kelarutan dalam air nggak bagus. Aktif terhadap sporozoid, skisoguni generasi kedua, gametoguni, dan sporulasi. Jadi bagus sekali aseksual maupun seksual. Kemudian ada lagi robenidin. Ini juga di Amerika orang pakai sikostat atau robens. Antikoksidial sintetik merupakan derivat guanidin. Sebagai koksidestat aktif terhadap skison, generasi pertama tanela, tidak dianjurkan untuk layer. Kenapa? Dia bisa ditemukan dalam telur. Di Eropa itu pernah dipakai juga, ini bisa juga punya efek terhadap bakteri. Amprolium, ini yang sangat terkenal. Habis vaksinasi, kasih amprol. Struktur kimia mirip vitamin B1 atau tiamin. Ya. Mekanisme kerja menghambat secara kompetitif pengambilan tiamin. Aktif pada skison generasi pertama, sejumlah aktivitas terhadap stadium seksual, dan okista bersporulasi. Sangat aktif terhadap tanela, necatrix, tapi kurang aktif terhadap acerpulina dan maxima. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa di lapangan sering sekali kita ketemu kok maxima ada saja terus? Penggunaan yang terus-menerus mengakibatkan timbulnya resistensi terhadap amprolium. Ya.
Jadi saudara-saudara habis vaksin macam gitu, kemudian orang pakai amprolium atau obat apa saja, Anda harus lihat macam apakah ini sudah sering dipakai, sudah mulai timbul resisten atau enggak. Sekarang kelompok polieter ionofor. Ini mekanisme kerja mengganggu gradien ion melintasi membran sel dari emeria. Ionofor, makanya ion ya, asalnya dari ion, ionofor. Kita Indonesia kan ionofor, Mas Yono. Aktivitas diperkirakan mempunyai aktivitas terhadap sporozoid, ekstraselular dan merozoid, intramuscular pada stadium gametogenesis. Jadi ada macam-macam. Salah satu contoh adalah monensin, pencegahan acerculina, brunete macam-macam, bersifat dapat bersifat koksidestat dan koksidiasidal. Tidak rekomendasin pada layer ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia ada telur mungkin pada stadium awal bisa saja kita berikan. Tetapi pada umumnya pakan layer dia tidak pakai koksidestat. Makanya ada juga praktek dari peternak karena ada masalah gangguan pertumbuhan, dia kasih pakan broiler yang kononnya mengandung koksidestat. Ini juga perlu hati-hati. Kemudian lasalosit. Ini juga cukup terkenal. Aktif terhadap sporozoid, stadium aksesual, awal dan akhir. Pencegahan tanela, necatrix, acerculina, macam-macam semua. Jangan diberikan pada layer. Nah, ini ada satu catatan bahwa dosis tinggi dapat menyebabkan diare atau wet litter. Ada lagi salinomisin. Aktif pada sporozoid, stadium aksesual, pencegahan hampir semua jenis emeria juga jangan diberikan pada layer. Narasin hanya untuk broiler. Maduramisin, ini maduramisin orang Madura sangat terkenal. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi obat macam-macam. Pencegahan macam-macam emeria hanya untuk broiler. Semduramisin, bersama juga. Nah, ini yang terkenal lagi ada diklasuril ya. Suatu benzen acetonitril mempunyai aktivitas antioksidial diberikan pada dosis rendah dalam pakan. Tidak diketahui mekanisme kerjanya, aktif spesimen generasi kedua dan stadium seksual. Tidak aktif terhadap stadium skison maksimal atau bruneti, aktif terhadap stadium zigot maksimal stadiumnya. Di kelas ini juga menghambat sporulasi oocusta. Di kelas ini digunakan mencegah koksidiosis macam-macam emeria. Obat ini aktif terhadap emeria tenella yang resisten terhadap amprolium, aprinosid, clopidogrel, dinitromonensin dan robertidine. Jadi ini juga merupakan pilihan. Kalau dia sudah resisten terhadap amprol, coba dengan diklasuril. Terdapat resistensi silang antara diklasuril dan toltasuril karena adanya kesamaan hubungan struktur kimiawi. Penggunaan diklasuril biasanya dibatasi selama 6 bulan. Jadi ini perlu rotasi ya. Setelah istirahat selama 6 bulan, diklasuril dapat dipakai lagi. Toltasuril ini yang paling terkenal. Merupakan suatu obat triazinon aktif terhadap stadium aseksual koksidia. Kemudian juga mikrogammon ya, pembentukan dinding mikrogammon. Telah digunakan untuk suatu program intermittent bergantian terencana. Tadi yang shuttle satu periode coba gonta-ganti. Misalnya pada program. Perlu waktu ganti obat selama 19 hari. Lumayan lama ya. Karena dia bisa ada di jaringannya ya. Resistensi antikoksidial terhadap toltasuril terjadi jika digunakan selama 5 periode pemeliharaan berturut-turut. 5 periode berturut-turut. Sangat baik aplikasi tunggal, maka mungkin berguna dalam strategi pengobatan koksidiosis. Aplikasi tunggal ya. Karena dia bisa bunuh stadium aseksual dan seksual. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang harus kita ingat adalah resistensi terhadap obat antikoksidial. Mekanismenya orang nggak tahu persis. Saya udah cari di mana-mana,
Ya. Saya juga lagi menyiapkan buku ya, ini sudah naik cetak pengobatan penyakit pada ayam dan vaksinasi. Mekanisme di situ tidak begitu jelas. Kecepatan timbulnya resistensi tergantung pada cara kerja antikoksidial. Ya, tadi apakah koksidestat, koksidesidat. Resistensi terhadap beberapa jenis antikoksidial dapat muncul dalam waktu beberapa minggu sampai bulan. Sedangkan antikoksidial lainnya memerlukan waktu beberapa tahun sebelum munculnya strain resisten. Jadi sangat bervariasi. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, yang paling penting bagaimana kita amati di lapangan. Nah, resistensi silang umum ditemukan pada antioksidial dengan cara kerja yang sama dari grup kimiawi yang sama. Ambil contoh saja tadi, tolsasuril dan diklasuril. Spektrum aktivitas suatu agen antioksidial harus diperhitungkan pada waktu menguji resistensi. Jadi kerap kali orang bilang, ini dia sudah resisten, padahalnya memang produk tertentu itu tidak mempan, kurang aktif terhadap emeria tertentu. Sebagai contoh, amprolium mempunyai aktivitas yang rendah terhadap aserpulina dan maksima. Tidak adanya aktivitas terhadap kedua emeria tersebut bukan karena resistensi dari obat. Nah, ini ya orang kadang-kadang salah kaprah. Kombinasi suatu obat antioksidial dan obat lainnya dapat memperbaiki aktivitasnya. Ambil contoh sulfaconazole dan diaperidin. Nah, kita menginjak pada cara pencegahan koksidiosis dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa ayam mempunyai imunitas terhadap spesies emeria yang paling patogen, yaitu aserpulina, maxima, tenella, necaceae dan brunetti. Ya, pengennya seperti itu ya. Pengendalian koksidiosis pada breeder, broiler dan breeder layer lebih difokuskan pada vaksinasi terhadap koksidiosis. Jadi sekarang industri perunggasan modern semua lebih kayak vaksinasi koksidiosis. Bahkan pada layer komersil pun juga vaksinasi terhadap koksidiosis. Yang didukung oleh praktek manajemen peternakan yang terbaik dan biosecurity ketat. Tadi sudah kita singgung di depan. Nah, peternakan layer skala komersil skala besar, terutama yang dipelihara dalam kandang close house, juga melakukan vaksinasi terhadap koksidiosis. Terutama jika upaya manajemen optimal dan biosecurity ketat kurang berhasil. Ya, dia coba-coba ternak, ini ketat segala macam, tapi nggak berhasil, putus asa, akhirnya dia vaksinasi. Biasanya vaksinasi dilakukan diikuti oleh pemberian antikoksidial sekitar 10-12 hari pasca vaksinasi. Sebagai antisipasi jika sejumlah ayam menunjukkan gejala koksidiosis karena reaksi pasca vaksinasi. Ada nasihat saya, biar sederhana. Pemberian antikoksidial, kita lihat apa sudah muncul gejala. Tadi ambil contoh saja, ada kotoran kecoklat-coklatan, kemudian sudah berdonor darah 1-2%, baru kita kasih. Kalau Anda hitung misalnya 10-12 hari, 10 hari atau apa mungkin belum aman. Atau mungkin dia sudah muncul lebih awal, baru 8 hari, baru 7 hari dia sudah muncul. Tapi gampangannya macam ini biasanya yang disarankan oleh supplier ya, 10-12 hari pasca vaksinasi kasih pemberian antikoksidial. Jenis vaksin koksidiosis yang digunakan ada beberapa macam. Pertama sekali dulu ada yang namanya live attenuated yang dilemahkan. Kemudian ini yang pertama sekali live non-attenuated, jadi tidak dilemahkan. Ini berani mati betul. Ini pernah digunakan ya, cukup keras ini. Kemudian ada lagi genetically engineered subunit vaksin. Vaksin DNA masih skala laboratorium, belum diperoleh secara komersil. Penggunaan vaksin koksidiosis live yang tidak dilemahkan kerap kali menimbulkan respon pasca vaksinasi yang berat pada ayam yang divaksinasi. Ini kita pernah mengalami tahun 80-an, awal 90-an, sebelum kita dapat vaksin yang lebih baik. Di samping itu, jenis emeria yang paling patogen, yaitu necaceae dan tenella, mungkin tidak diikutkan pada produk vaksin. Ya, jarang pakai ini. Tidak berani dia. Penggunaan vaksin tersebut biasanya diikuti oleh pemberian antikoksidiosis 10-12 hari pasca vaksinasi. Sebaliknya, respon pasca vaksinasi dari vaksin koksidiosis live yang diatenuasi tergolong lebih ringan dan cukup berhasil dalam mencegah koksidiosis.
namun masih memerlukan pemberian antikoagulan untuk jumbo ayam yang menunjukkan respon pasca vaksinasi yang berat. Ya, seperti tadi syarat itu. Belakangan ini terhadap vaksin koksidiosis live yang dilemahkan tergolong generasi baru yang dikembangkan secara in vitro. Ya. Ini suatu terobosan ilmiah yang luar biasa. Menggunakan line koksidia, jadi ada line khusus, semua emeria yang patogen itu bisa diikutkan di situ. Jadi Acerpolina, Maxima, Brunetti, Necatrix, Tenella, ya semua bisa ikut. Yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya untuk ayam, tetapi bersifat imunogenik. Ya. Performance vaksin ini di lapangan tergolong baik. Ya. Saya bukan promosi, ya. Saya nggak kenal juga siapa yang bikin. Ya. Para produsen vaksin koksidiosis juga mengembangkan peralatan vaksinasi koksidiosis modern, sprayer, yang penggunaannya dapat memastikan semua ayam dalam kelompok mendapat dosis vaksin yang sama. Jadi kombinasi antara peralatan modern, peralatan yang sprayer yang bagus dengan produk yang bagus ini akan membuat hasil vaksinasi sangat bagus. Nah, kombinasi vaksin yang bagus dengan peralatan vaksin yang modern memberikan perlindungan yang maksimal koksidiosis. Meskipun demikian, vaksin ini pun masih diikuti oleh pemberian antikoksidiosis setelah periode tertentu, misalnya sekitar 10-12 hari pasca vaksinasi. Saya kira ini saudara-saudara sekalian yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin dalam diskusi nanti kita bisa diskusi. Baik. Terima kasih Prof. Charles atas pemaparannya. Dari pemaparan beliau kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai koksidiosis ini sendiri yang masih menjadi momok di peternakan unggas, sehingga mengetahui ketepatan penggunaan antikoksidia dan vaksinasi menjadi penting untuk mencegahnya. Mohon kesediaannya Prof. untuk tetap di ruangan sampai akhir acara untuk sesi siap. Diskusi dan tanya-jawab di akhir pemaparan materi. Oke. Okay. Sebelum kalau tanya jawab sekarang gratis. Kalau di luar satu pertanyaan 50 euro Anda harus bayar saya. Siap. Tuh banyak-banyakin kirim pertanyaan Bapak Ibu. Baik, sebelum ke narasumber kedua, kembali saya ingatkan untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar sesuai dengan format yang telah disiapkan yang nantinya akan dibahas pada sesi diskusi. Oke. Okay. Bapak Ibu yang saya hormati telah hadir di tengah kita sebagai narasumber kedua, yaitu Dr. Hewan Syarfida Rismawati. Selamat pagi. Oke, jadi langsung aja Mbak Diana ya. Saya izin membacakan CV-nya ya dok ya. Boleh di-share mungkin? Oke. Okay. Baik. Sebentar. Oke. Okay. Dokter Hewan kelahiran Nganjuk ini menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Kini Dokter Hewan Syarfida merupakan Technical Education and Consultation Medion. Baik, waktu pemaparan sekitar 60 menit, Dok. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Diana. Baik, sebentar saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terpantil ya. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Syarfida Rismawati dari tim Technical Education and Consultation, akan sedikit sharing terkait sikap tanggap lawan koksidiosis, yang mana tadi sebelumnya sudah dipaparkan dengan sangat jelas, sangat detail oleh Prof. Charles ya. Mungkin saya sedikit menambahkan dari sisi lapangan gitu ya, kondisi saat ini terkait koksidiosis. Untuk topik bahasan di pagi hari ini dibagi menjadi 4, jadi nanti akan dibahas terkait pendahuluan, kemudian review saluran pencernaan pada ayam, review koksidiosis, dan bagaimana pengendaliannya untuk saat ini. Oke, langsung saja, ini ada data perakiraan cuaca per Juli 2023, jadi 2 bulan ke depan ya. Data ini dari BMKG,
bahwasanya masih 2 bulan ke depan juga kita bisa menjumpai wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur ya, ini curah hujannya masih cukup tinggi. Dan ini juga ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama seperti yang di Kalimantan, Sumatera juga ada, Sulawesi, dan juga di Pulau Jawa. Nah, kondisi curah hujan yang tinggi ini biasanya akan menyebabkan kelembapan di kandang yang juga ikut menjadi lebih tinggi. Kondisi kelembapan yang tinggi tersebut juga bisa menyebabkan feses yang ada di dalam kandang ini menjadi lebih encer, lebih basah, dan kandang kadar amonianya menjadi lebih tinggi. Selain itu, pada saat curah hujan tinggi, ini juga menyebabkan kualitas air minumnya menurun, kemudian banyak genangan air di sekitar lokasi kandang, yang mana kondisi ini juga memicu untuk mudahnya agen infeksius atau agen penyebab penyakit untuk berkembang biak, gitu ya. Sehingga pada saat musim penghujan ini merupakan tantangan karena penyakit pasti akan meningkat pada kondisi tersebut. Pada saat kondisi penghujan biasanya ayam juga kondisinya tidak nyaman ya, sehingga dia akan mengalami stres. Dalam kondisi stres tentu respon imun akan menurun biasanya. Ya, tahan tubuh menurun sehingga di sini resiko penyakit koksidiosis akan meningkat. Ini kami tampilkan ada data yang dihimpun dari tim Medion yang ada di seluruh cabang yang ada di Indonesia ya. Ranking penyakit ayam broiler secara nasional, ternyata dari sini koksidiosis ini masih menduduki peringkat keempat, cukup tinggi ya, menyerang ayam pada ayam broiler secara nasional. Kemudian untuk ayam layer, nah ini juga menempati peringkat ketujuh, jadi masih sangat sering ditemukan di lapangannya. Kalau kita breakdown lebih detail lagi, ternyata pada ayam layer yang sebelum masa produksi ya, ini jauh lebih tinggi. Di 3 tahun terakhir, dia menempati peringkat ketiga. Sedangkan untuk ayam layer setelah atau pada saat masa produksi, ini juga masih kita temukan, masih masuk ke 20 besar penyakit yang sering menginfeksi ayam layer pada masa produksi. Nah, sekilas tadi untuk gambaran penyakit koksidiosis di lapangan saat ini. Kemudian kita akan review sekilas terkait saluran pencernaan ayam yang tadi sendiri sudah dipaparkan juga oleh Prof. Charles. Nah, ini untuk anatomi dan fisiologi saluran pencernaan ayam. Sebenarnya, ini Bapak Ibu juga sudah paham ya bahwa saluran pencernaan ayam ini dimulai dari paru, di mana makanan nanti masuk, kemudian menuju faring dan esofagus, kemudian tadi di tembolok disimpan secara sementara. Nanti akan masuk ke proventrikulus untuk adanya pencernaan secara kimiawi, kemudian ke gizzard, terjadi pencernaan secara mekanik, kemudian nanti masuk ke usus. Nah, usus sendiri dibagi menjadi beberapa macam ya, ada duodenum, ini yang melingkar. Di sini terjadi proses pencernaan dan penyerapan makanan. Proses pencernaannya secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, dibantu juga oleh hati dan empedu. Kemudian nanti lanjut ke usus halus di bagian jejunum dan ileum, akan terjadi proses penyerapan makanan, kemudian ke sekum dan usus besar dan dikeluarkan melalui kloaka. Secara umum fungsi dari saluran pencernaan ayam tadi menerima makanan, kemudian mencerna makanan, di mana dalam proses pencernaan ini nanti akan didapatkan nutrisi, diserap juga di usus yang kemudian nantinya akan digunakan oleh ayam untuk berproduksi dan berkembang ya di dalam kehidupannya. Yang tidak kalah penting, tadi juga disampaikan oleh Prof. Charles ya, bahwa sistem pencernaan itu sebenarnya juga memiliki peran terhadap sistem kekebalan tubuh ayam. Di mana kalau kita ketahui ya, di sepanjang usus itu ada yang namanya kumpulan dari sistem limfoid, namanya gut-associated lymphoid tissue. Di dalam usus juga, sepanjang usus kita temukan adanya Peyer patch, kemudian seca tonsil pada percabangan di antara sekum dan usus halus dan usus besar ya. Yang terakhir tentu setelah dicerna, sisanya akan dikeluarkan juga melalui kloaka. Nah, kemudian penting sekali untuk kita menjaga kesehatan usus ya, supaya tadi proses-proses yang atau peran-peran yang dijalankan oleh saluran pencernaan itu bisa secara maksimal. Nah, di sini untuk usus sendiri, sebenarnya kan tadi dibagi menjadi beberapa bagian ya yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi usus halus itu terdiri dari duodenum, tadi ada pencernaan secara enzimatis, kemudian jejunum dan ileum untuk penyerapan nutrisi, kemudian usus buntu, nah ini tadi ada pencernaan secara fermentatif ya.
Kemudian usus besar atau kolon ini terjadi reabsorpsi air. Nah, usus atau saluran pencernaan ayam tadi sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatannya ya. Ada faktor eksternal, faktor internal, faktor dari lingkungan, dan faktor dari manajemen ataupun faktor dari internal ayam sendiri. Di sini kalau kita lihat dari faktor lingkungan atau faktor eksternal ya, tadi juga sempat dibahas untuk suhu dan ventilasi, di mana ini sangat mempengaruhi kenyamanan dari ayam ya. Kemudian brooding. Nah, manajemen brooding yang baik ini dari kondisi brooding dan early feeding di awal, ini sangat mempengaruhi perkembangan dari organ pencernaan di awal pemeliharaan. Nah, jika dari awal organ pencernaan ini sudah berkembang dengan baik, maka nanti dia akan mendukung untuk kehidupan selanjutnya ya, di fase-fase selanjutnya. Kemudian pemberian pakan yang berkualitas sesuai dengan fase atau tahapan hidup dari ayam. Kemudian air minum, kita perlu perhatikan kadar pH dan kesadahannya. Keberadaan dari penyakit non-infeksius, contohnya seperti mikotoksin atau aflatoksin, ini juga berpengaruh ya, karena kadang adanya mikotoksin atau aflatoksin ini juga bisa menyebabkan adanya kerusakan pada usus. Kemudian biosecurity dari proses pembersihan kandang, persiapan kandang di awal, untuk tujuannya adalah memutus siklus atau rantai penyakit. Nah, ini juga harus diterapkan. Dan yang tidak kalah penting juga kesehatan usus ini sangat dipengaruhi oleh faktor ada tidaknya penyakit, terutama penyakit infeksius ya. Bisa disebabkan karena virus, karena bakteri, dan yang akan kita bahas lebih dalam pada pagi hari ini disebabkan oleh parasit, yaitu koksidiosis. Kita akan review sejenak terkait koksidiosis. Nah, sebelum masuk ke koksidiosis, di sini kami menampilkan ada gambar. Ini Bapak-Ibu bisa melihat fenomena, apakah ada yang aneh dari gambar ini ya. Mungkin Bapak-Ibu pernah juga menemukan adanya kejadian seperti ini di kandang ya. Kalau kita lihat lebih detail, nah, ada ayam-ayam yang secara ukuran tubuhnya ya, lebih kecil dibandingkan dengan ayam-ayam lain. Atau kita bisa sebut biasanya keseragamannya kurang baik di kandang ini gitu ya. Meskipun memang sebenarnya di lapangan kejadian ini jika ditemukan biasanya disebabkan oleh multifaktor ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi, baik itu dari manajemen pemeliharaannya, kemudian bisa dari penyakit. Nah, kita coba untuk lihat lebih dalam lagi dari kondisi ayam yang tadi keseragamannya kurang baik. Ketika kita cermati, ternyata ada kondisi seperti ini. Ada feses yang kita temukan, dia bercampur dengan darah. Kemudian kondisi ayam tadi yang kecil ya, ternyata lesu, lemah, kemudian bulunya berdiri. Nah, kita lakukan nekropsi atau bedah bangkai. Pada ayam ini ternyata di saluran pencernaannya terdapat peradangan. Kemudian khas pada sekumnya ini kita temukan adanya perdarahan. Nah, ini Bapak-Ibu kalau misalkan menemukan kondisi seperti ini, hati-hati kita perlu waspada terhadap adanya kemungkinan infeksi dari koksidiosis. Yang mana kalau terjadi koksidiosis ini mulai muncul di kandang, kita perlu waspada juga performan di kandang ini biasanya sulit untuk tercapai. Nah, koksidiosis sendiri memang kita kenal menjadi suatu penyakit yang merugikan ya di pemeliharaan ayam. Kenapa? Karena ketika koksidiosis ini menginfeksi, maka akan ada kerusakan saluran pencernaan, terutama mukosa usus, yang mana tadi fungsinya sangat banyak sekali ya, khususnya untuk pencernaan dan kemudian nanti untuk penyerapan nutrisi yang tadi masuk ke dalam tubuh ayam. Sehingga terjadi gangguan penyerapan nutrisi yang menyebabkan nantinya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Seperti yang kita lihat di gambar di depan, keseragamannya menjadi rendah. Jadi ayam-ayamnya secara bobot badan juga tidak seragam gitu ya. Nah, selain karena fungsi terhadap penyerapan nutrisi, ini juga koksidiosis ini menyebabkan luka pada mukosa usus, di mana tadi juga ada fungsi untuk organ kekebalan ya. Sehingga nanti di sana ketika ayam terserang koksidiosis ini menyebabkan rentan untuk terserang infeksi penyakit yang lain. Nah, dengan itu, dengan adanya kerusakan pada beberapa organ, ini menyebabkan mortalitasnya menjadi meningkat. Dengan meningkatnya mortalitas ini, tentu nanti FCR-nya juga akan ikut meningkat.
sehingga performa ayam di kandang ini juga kurang baik atau menurun gitu ya. Jadi ini sekilas terkait kerugian akibat koksidiosis apabila masuk ke dalam kandang menginfeksi ayam di peternakan, Bapak Ibu sekalian ya, bisa menyebabkan beberapa kerugian ini. Masuk ke koksidiosis, jadi tadi dijelaskan Prof. Charles, penyebabnya adalah golongan protozoa, ini namanya adalah Emeria. Nah, Emeria ini dia bisa menginfeksi ke ayam, ini harus dalam bentuk oocysta yang bersporulasi. Jadi stadium atau bentuk infektifnya dari Emeria ini adalah oocysta yang sudah berspora atau bersporulasi. Nah, oocysta ini tadi ya ditekankan bahwa dia resisten terhadap kondisi lingkungan dan desinfektan. Kemudian dia tahan pada liter beberapa hari dan mati pada temperatur 55 derajat Celcius dan dalam kondisi beku. Nah, ini menyebabkan koksidiosis ini biasanya pada kondisi panas itu kejadiannya lebih rendah dibandingkan dengan kondisi cuaca dingin dan lembab seperti yang prediksi 2 bulan ke depan. Tadi kan masih curah hujannya cukup tinggi ya, jadi kondisi ini mempermudah dari kejadian koksidiosis di lapangan. Untuk masa inkubasinya atau dari masuknya oocysta tadi sampai menimbulkan gejala yang mungkin bisa kita lihat di kandang itu sekitar 4 sampai 6 hari. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya bahwa Emeria itu ketika dia menginfeksi ayam itu harus dalam bentuk oocysta yang sudah bersporulasi. Nah, untuk bersporulasi ini di dalam kandang dia membutuhkan kondisi tertentu ya. Jadi yang mempermudah oocysta ini bersporulasi itu dia adalah kondisi lembab ya. Jadi semakin lembab kondisi di kandang maka oocysta ini akan semakin mudah untuk bersporulasi. Oke. Nah, ini sekilas siklus hidup. Kalau dilihat seperti ini terlalu rumit ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ketika oocysta yang tersporulasi tadi tidak sengaja termakan oleh ayam ya, baik bisa dibawa oleh tadi ya faktor-faktor mekanis yang sudah dijelaskan oleh Prof. Charles. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, akan ada dua fase hidup ya. Ada fase aseksual dan fase seksual. Untuk fase aseksualnya ini, dia akan masuk ke dalam epitel atau dinding usus. Nanti dia akan memperbanyak diri, dia keluar, kemudian menginfeksi lagi di sel-sel epitel di sebelah-sebelahnya itu atau tetangganya tadi kalau kata Prof. Charles ya. Nah, kemudian dia keluar lagi. Proses inilah ketika dia masuk, kemudian keluar, masuk lagi. Ini menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada usus atau mukosa usus tadi ya, sehingga menyebabkan adanya gejala kritis yang biasanya kita lihat dengan feses yang berdarah ya. Jadi feses yang keluar itu bercampur dengan darah akibat dari rusaknya pembuluh darah yang ada di usus ini. Oke, kemudian nanti berlanjut ke fase seksual dan akan keluar lagi bersama feses. Dan kalau ini nanti keluar bersama feses akan mengkontaminasi lagi liter atau lingkungan kandang. Sehingga kalau nanti oocysta ini kemudian bersporulasi kembali masuk lagi ke dalam tubuh ayam yang lain. Seperti itu proses dari siklus hidup dari Emeria. Nah, kemudian ini dari Emeria sendiri dia terdiri dari beberapa spesies ya, ada beberapa jenis spesies Emeria tadi. Juga dijelaskan bahwa disesuaikan dengan lokasi hidupnya atau tempat kesukaan dia tinggal di dalam usus ayam. Jadi kalau di duodenum ada banyak sekali jenisnya, tapi yang paling sering menyerang ayam ini ada Emeria acerculina. Kemudian di jejunum ini ada Emeria necatrix. Kemudian di sekum ini yang biasa menyebabkan sekum berdarah tadi ada Emeria tenella. Oke, nah Emeria tadi masuk ke dalam tubuh ayam ini juga dipicu oleh beberapa kondisi yang mempermudahnya ya masuk. Yang pertama adalah faktor kepadatan ayam yang tinggi. Nah, tadi Prof. Charles juga mengulas ya bahwa sekarang kepadatan ayam itu ditekan untuk bisa menghasilkan ayam sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, dengan kepadatan ayam yang tinggi ini tentu untuk farm-farm yang masih menggunakan liter juga ya ini ya. Ketika jumlah ayamnya semakin banyak, feses yang dihasilkan semakin banyak, ini akan liter yang ada di sana tidak bisa menampung atau menyerap dari cairan yang keluar dari feses tadi. Sehingga biasanya akan menimbulkan kualitas liter yang buruk ya. Kemudian kondisi tersebut akan menyebabkan kelembapan di kandang menjadi tinggi. Nah, kondisi lembab tadi yang menyebabkan oocysta ini mudah sekali untuk bersporulasi. Sehingga jumlah dari koksidia atau oocysta yang ada di dalam kandang ini akan semakin meningkat.
Oke, kemudian penularan koksidiosis ini secara horizontal ya. Tadi dari oocysta yang tertelan masuk ke dalam tubuh ayam yang sudah bersporulasi tadi ya, itu bisa melewati terkontaminasi dari keliter, kemudian tempat pakan atau dibawa oleh personil sendiri, personil kandang ya. Kemudian termakan oleh ayam sehingga menyebabkan ayam menjadi sakit gitu ya. Nah, kemudian patogenesa atau bagaimana sih jalannya penyakit koksidiosis ini ketika masuk ke dalam tubuh ayam kok bisa menyebabkan tadi ya perubahan-perubahan di dalam tubuh ayam. Nah, ini untuk Emeria acerculina, Emeria necatrix dan Emeria maxima, ini ketika oocysta yang sudah bersporulasi tadi tertelan, dia akan masuk ke dalam fili-fili usus, kemudian merusak fili-fili usus tersebut sehingga mengakibatkan adanya gangguan absorpsi, karena tugas utama dari fili-fili ini adalah menyerap nutrisi yang ada di dalam usus ya. Jadi terjadi gangguan absorpsi nutrisi sehingga nanti feed intake-nya menjadi tidak tercapai. Kemudian terjadi gangguan pertumbuhan dan inilah yang menyebabkan adanya berat badan dan uniformity atau keseragaman di dalam kandang menjadi tidak tercapai. Nah, berikutnya untuk Emeria tenella yang tadi di sekum ya. Nah, kalau tertelan oocysta yang bersporulasi, untuk Emeria tenella ini dia masuk dan merusak lapisan sekum. Nah, dia akan dominan merusak pembuluh darah yang ada di dalam sekum tadi. Makanya beberapa kasus untuk Emeria tenella pada sekum ini kita temukan adanya kondisi perdarahan hebat ya pada daerah sekumnya. Nah, karena mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, ayamnya ini akan menjadi anemia, kemudian lemah dan pucat dan akhirnya mati begitu ya. Sehingga pada kasus Emeria tenella inilah biasanya kejadian kematiannya cukup tinggi, jadi berkisar antara 10-30%. Nah, Bapak Ibu, ini untuk gejala klinis ya yang bisa kita lihat apabila ayam ini terinfeksi koksidiosis. Jadi ditemukan adanya diare berdarah. Ini di daerah kloakanya juga kotor ya. Ada darah di sekitar daerah kloaka. Kemudian ayamnya lesu, mukanya pucat, bulunya kusam ya akibat dari tadi mengeluarkan darah terlalu banyak juga. Nah, bagaimana untuk patologi anatominya ketika kita melakukan nekropsi atau pembedahan? Jadi tadi karena menginfeksi mukosa usus ya terjadi perdarahan, kemudian yang khas juga biasanya kita temukan isi lumen ususnya berwarna merah pepaya. Kemudian pada sekum, ini kejadiannya biasanya sekumnya membesar, kemudian kemerahan, ini berisi darah begitu. Kalau tadi adalah penampakan secara makroskopis ya. Nah, ini bagaimana dengan mikroskopisnya ketika kita melihat jaringan usus tersebut di bawah mikroskop? Untuk usus yang normal, maka fili-fili ususnya akan tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang terinfeksi koksidiosis, ini fili ususnya hancur, rusak, atau ruptur gitu ya. Kemudian ada infiltrasi sel darah merah karena ada perdarahan di sana, rusak. Kemudian ada juga kita temukan stadium Emeria di beberapa fase pada pemeriksaan mikroskopisnya. Ya, kemudian Bapak Ibu, dari semua kerugian yang disebabkan oleh koksidiosis, ini yang biasanya sering lewatan atau dilupakan gitu ya, bahwa koksidiosis itu sebenarnya dia bersifat imunosupresif. Jadi mekanisme imunosupresifnya ini bisa karena menyebabkan kerusakan usus, di mana di dalam usus tadi terdapat banyak sekali kumpulan organ limfoid ya, kita sebut sebagai gut-associated lymphoid tissue tadi. Ada juga organ-organ kekebalan seperti sekatonsil, kemudian Peyer pads tadi yang juga rusak ya karena ada infeksi koksidiosis ini. Kemudian dampaknya sehingga menyebabkan jika ada infeksi lain akan sangat mudah masuk dan menginfeksi. Selain itu, dia juga menyebabkan ketidakseimbangan kondisi di dalam usus ya, sehingga nanti beberapa bakteri yang memang biasanya hidup normal di dalam usus ini jadi bersifat patogen karena jumlahnya meningkat. Nah, ini biasanya yang sering kita temukan di lapangan, koksidiosis itu selain memang bisa menyerang secara tunggal atau berdiri sendiri, dia juga biasanya sering sekali menginfeksinya komplikasi dengan necrotic enteritis atau NE ya. Nah, biasanya dimulai dari adanya infeksi koksidiosis oleh Emeria tadi di awal,
kemudian menyebabkan luka pada sel epitel ususnya, terjadi perdarahan di sana, dan kondisi ini biasanya memicu untuk Clostridium perfringens yang awalnya adalah flora normal di dalam usus, populasinya menjadi meningkat. Jadi mengganggu keseimbangan dari flora normal di dalam usus. Kemudian Clostridium perfringens ini akan menghasilkan toksin, toksin alfa dan toksin beta, yang akan memperparah infeksi dari koksidiosis sebelumnya. Kita lihat di sini ususnya ya, di bagian sekum, ini kerusakannya cukup parah hasil dari komplikasi koksidiosis dan necrotic enteritis. Nah, bagaimana membedakannya? Karena memang sebenarnya di lapangan untuk kasus penyakit dewasa ini ya, dari gejala klinis dan patologi anatomi itu mirip-mirip gitu antar satu penyakit dengan penyakit yang lain. Nah, ini terutama untuk penyakit yang menyerang ke saluran pencernaan atau di usus, ini ada diagnosa banding dari penyakit-penyakit lain yang memiliki gejala dan perubahan patologi anatomi yang hampir mirip ya. Dari koksidiosis sendiri, kalau tadi kita lihat ketika kita nekropsi, peradangan atau peradangan di dalam ususnya ini disertai isi usus yang berwarna orange papaya dan adanya akumulasi darah. Sedangkan untuk NE atau necrotic enteritis, kita bisa lihat ya di sini mukosa ususnya mengalami penebalan, biasanya menyerupai handuk gitu ya, teman-teman biasanya menyebutnya seperti itu. Kemudian disertai juga dengan akumulasi gas yang berlebih. Nah, sedangkan untuk kolibasilosis yang juga sangat sering menginfeksi ayam, kalau di saluran pencernaan memang tidak begitu terlihat nyata ya perubahannya, biasanya muncul enteritis. Namun yang perlu diingat, kolibasilosis ini bisa terjadi menginfeksi ayam dalam beberapa bentuk. Jadi ada pompalitis, perikarditis, perihepatitis, dan disertai beberapa perkejuan di organ-organ di dalam tubuh ayam. Nah, perubahan ini memang tergantung pada keparahan dari tingkat infeksi yang ke ayam ya. Jadi infeksi awal pada ketiga penyakit ini, bahkan ke penyakit lain yang juga menyerang saluran pencernaan, ini sebenarnya hanya mengakibatkan enteritis ringan gitu. Apalagi untuk koksidiosis, memang dari beberapa literatur menyampaikan untuk saat ini kejadiannya memang banyak yang secara subklinis ya, atau kita tidak melihat dari gejalanya itu muncul adanya koksidiosis, tapi di dalam tubuh ayam sebenarnya ada emerianya yang menginfeksi di dalam saluran pencernaan, seperti itu. Oke, kemudian kita akan membahas untuk bagian yang keempat, yaitu pengendaliannya, bagaimana kita mengendalikan koksidiosis ini di lapangan. Jadi, untuk koksidiosis dengan berbagai karakteristik tadi ya, emeria, maka kita bisa mengendalikan dengan yang pertama penerapan manajemen dan biosecurity yang baik. Jadi tentu harus mengkombinasikan antara penerapan manajemen. Manajemen ini karena yang utama bisa memainkan peranan penting ya dalam pemeliharaan ayam. Ini ada beberapa contoh pengapuran ya, karena tadi emeria, oocysta dari emeria itu dia tidak tahan terhadap panas. Jadi pengapuran kandang ini tujuannya untuk membunuh ya dari stadium oocysta dari emeria tadi. Nah, ini contohnya yang di dalam kandang juga dilakukan pengapuran pada saat istirahat kandang. Oke, nah, yang paling penting memang karena tadi oocysta yang berspora itu mengkontaminasinya ada di litter ya. Jadi kita perlu sekali untuk memperhatikan manajemen liter yang baik. Jadi kita tidak boleh membiarkan liter itu dalam kondisi yang sangat lembab, yang menyebabkan oocysta tadi mudah sekali untuk berkembang biak gitu ya. Nah, kita lakukan pencegahan dengan cara, jadi manajemen liter, kita lakukan bolak-balik liter secara rutin. Kemudian kalau ditemui liter dalam kandang yang menggumpal, tapi masih dalam jumlah yang sedikit gitu ya, kita bisa memilah dan dikeluarkan. Namun kalau liter yang basah dan menggumpal tadi sudah dalam jumlah yang banyak dan tidak mungkin kita ambil ya, itu biasanya kita bisa tutup dengan liter yang baru. Nah, namun perlu diperhatikan, liter yang akan digunakan itu kita juga harus melakukan treatment. Jadi liter-liter yang sebelum dipakai ke kandang ini juga harus ditreatment dengan dijemur di bawah sinar matahari dan disemprot formalin sampai kering. Untuk mengendalikan koksidiosisnya tadi dengan dijemur ya, karena tidak tahan panas, dan sedangkan formalin ini untuk membunuh agen infeksi lain jika memang berisiko ada juga pada liter gitu ya. Kemudian untuk penerapan manajemen dan biosecurity berikutnya, ini ada pembersihan dan desinfeksi kandang.
kemudian kendaraan, peralatan, dan lalu lintas personal dan kendaraan ini, karena tadi koksidiosis ini bisa menular tidak langsung gitu ya, dari ayam ke ayam, tapi dia dari termakannya oocysta yang sudah berspora yang dia mengkontaminasi, baik itu peralatan kandang ini, kemudian dibawa oleh transportasi ataupun personal orang yang masuk dan keluar kandang gitu ya. Jadi proses pembersihan dan disinfeksi ini penting untuk dilakukan. Kemudian untuk pengendaliannya juga kita perlu mengoptimalkan masa istirahat kandang. Seperti biasa minimal 14 hari sejak dibersihkan, dan ini tujuannya adalah untuk memutus siklus hidup agen infeksi, terutama ini koksidia ya, di pemeliharaan sebelumnya supaya tidak berulang gitu. Kemudian manajemen brooding yang baik, tadi yang dipersiapkan sejak awal, manajemen brooding yang baik ini akan mendukung optimalnya pertumbuhan ayam di fase-fase selanjutnya. Kemudian pengaturan kepadatan kandang serta sistem buka tutup tirai. Nah, tadi kepadatan kandang akan sangat berpengaruh ya terhadap kelembapan, kemudian kadar amonia dan kenyamanan ayam di dalam kandang. Kemudian serta tutup buka tutup tirai ini lebih ke manajemen ventilasinya ya, untuk kandang-kandang yang close house ini juga perlu untuk memperhatikan ventilating sistemnya. Kemudian early feeding. Nah, ini manajemen pemberian pakan sejak dini. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perkembangan dari organ pencernaan sejak awal, sehingga sekresi dari enzim pencernaan, kemudian penyerapan dari kuning telur, dan perkembangan organ-organ pencernaannya sejak awal sudah optimal, gitu ya, siap untuk menerima pakan dan minum untuk tumbuh dan berkembang. Ini ada satu literatur ya yang menyebutkan bahwa pemberian pakan dan minum di awal pemeliharaan ini sangat berpengaruh terhadap ukuran fili-fili usus, yang mana jika ayam sejak awal ini diberikan pakan dan minum secara langsung, ini fili ususnya akan ukurannya dia semakin besar, kemudian fili-fili ususnya panjang begitu ya, sehingga harapannya dari sini penyerapan makanan sejak awal itu sudah baik. Sehingga untuk mendukung tumbuh kembang dari ayam ke depannya, ini juga akan lebih optimal. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga nutrisi tercapai di setiap harinya secara kualitas dan kuantitas. Jadi setiap pemeliharaan disesuaikan dengan fasenya, nutrisinya kita sesuaikan juga. Dan perlu diketahui juga untuk pakan-pakan yang digunakan jangan sampai terlalu tinggi untuk kandungan protein dan kadar garam ya. Karena untuk protein dan kadar garam ini biasanya akan menyebabkan urin yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, kalau urinnya banyak, fesesnya nanti cair, biasanya kan kelembapannya akan cenderung lebih tinggi ya, karena liternya tadi basah gitu. Nah, kemudian pakan yang baik ini juga akan berkorelasi terhadap pencapaian bobot badan ayam. Bagaimana ini kita menjaga untuk pemberian pakan yang baik? Kita berikan pakan secara ad libitum, ini khususnya untuk fase-fase starter, baik breeder maupun layer ya. Kemudian kita kontrol pemberian pakannya secara rutin, dan kita pastikan ayam ini mendapatkan pakan sesuai dengan tadi yang kita targetkan. Kita perhatikan juga tempat pakan, distribusi tempat pakan dan tempat minumnya ya. Apakah ada ayam-ayam yang tidak bisa mencapai ke tempat makan atau tempat minum. Itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang tadi terakhir, sesuaikan nutrisi pakan dengan fase pertumbuhan ayam. Dan jika ini kita juga bisa menambahkan OptiGreen ya, ini ada herbal sebagai pengganti AGP, yang mana memang sejak 2018 ya, kita sudah di Indonesia dilarang untuk penggunaan antibiotik growth promotor, termasuk juga koksidiostat. Pada saat itu memang kasus koksidiosis juga ikut naik ya. Nah, OptiGreen ini adalah herbal yang bisa digunakan untuk menjaga integritas dari usus. OptiGreen ini mengandung ekstrak herbal Origanum vulgare dan Andrographis paniculata, yang indikasinya dia bisa memperbaiki performa ayam, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan mengurangi angka kematian ayam. Dengan aturan pakai, ini bisa digunakan 2 kg per ton pakan. Nah, mengapa kok memilih OptiGreen? Jadi OptiGreen ini terbuat dari tanaman herbal yang berkualitas. Jadi beda dengan penggunaan jamu ya, kalau herbal ini adalah herbal terstandar yang sudah disesuaikan zat aktifnya, kemudian dosisnya sudah berdasarkan trial begitu ya.
kemudian aman, dia bebas residu kimia, dan melalui proses quality control yang ketat dan efektif berhasil dan dibuktikan dengan adanya trial. Nah, bagaimana OptiGreen ini bekerja? Jadi OptiGreen ini dia mempunyai bisa menekan bakteri patogen dengan merusak membran sel bakteri. Jadi dia punya sifat antibakteri juga. Jadi ini adalah peran dari karfakrol dan timol yang ada di dalam OptiGreen. Nah, sedangkan untuk koksidiosis, dia bisa melindungi usus dan menghambat pertumbuhan protozoa dalam usus. Ini peran dari andrographolid dan karfakrol. Jadi OptiGreen ini bisa digunakan untuk pencegahan yang tadi saya sebutkan di awal ya, bahwa dewasa ini memang koksidia pun dia munculnya seringnya subklinis. Jadi kita tidak bisa melihat adanya gejala klinis. Kalau kita menunggu dia terlihat gejala klinis, berarti sudah muncul perubahan kerusakan di dalam mukosa, sudah menghambat ke pertumbuhan ayam. Sehingga OptiGreen ini bisa digunakan untuk mencegah. Jika kita tidak bisa melihat secara gejala klinis, tapi di dalam tubuh ayam sudah terdapat ookista berspora dari emeria tadi, nah ini bisa kita cegah dengan OptiGreen. Kemudian dia juga bekerja dengan antioksidan yang menangkal radikal bebas. Kemudian dia juga meningkatkan daya tahan tubuh dari andrographolidnya. Keunggulan dari OptiGreen ini, dia menghalangi sporozoid bisa masuk ke dalam usus melalui pili usus ya, jadi membentuk suatu lapisan pada pili usus. Kemudian OptiGreen juga bisa menghambat multiplikasi dari emeria sehingga dia tidak bisa berkembang biak di dalam usus dan menyebabkan infeksi yang semakin parah. Nah, selain antikoksi, tadi juga punya sifat untuk antibakteri ya. Jadi, dia bisa merusak membran sel bakteri dari proses yang namanya leaking ion atau kebocoran ion pada dinding sel bakteri, sehingga nanti menyebabkan bakteri ini mati. Oke, nah kalau tadi pembahasannya adalah terkait pengendalian dari pencegahan, nah sekarang bagaimana kalau sudah terjadi kasus koksidiosis di lapangan gitu ya? Tentu kita akan melakukan pengobatan ya dengan memberikan antikoksidiosis. Selain itu, kita juga bisa memberikan suportif dengan pemberian multivitamin, bisa menggunakan Vitastress atau Fortefit, ya ini juga produk Medion. Namun perlu diperhatikan ini setelah pengobatan selesai. Nah, ini contoh pilihan pengobatan ya untuk kasus koksidiosis jika tunggal. Ini bisa menggunakan beberapa produk, ada Totradex, Amprosit atau terapi, kemudian koksi atau koksidit dan Vitera. Nah, ini untuk kasus koksidiosis tunggal. Sedangkan kalau untuk koksidiosis yang bersamaan dengan infeksi bakterial, ini bisa menggunakan produk terapi atau Vitera yang sekaligus bisa sebagai antikoksi dan antibakteri. Dan tidak lupa kita juga berikan suportif ya, bisa menggunakan Vitastress atau Fortefit, dengan catatan multivitaminnya tadi diberikan setelah pengobatannya selesai. Untuk obat kimia ya, tadi yang saya sebutkan di depan, ini ada Totradex. Totradex ini isinya adalah Totrazuril 50 mg. Jadi tadi sebenarnya Prof. Charles juga menjelaskan terkait Totrazuril ya, golongan dari triazinetrion. Aturan pakainya diberikan 0,14 mili per kilogram berat badan, jadi diberikan melalui arginum, hanya diberikan 2 hari berturut-turut. Karena Totradex ini bisa membunuh emeria di 2 fase hidupnya ya, bisa aseksual dan seksual. Kemudian Totradex ini juga kelarutannya baik sehingga aman digunakan pada nipple drinker atau automatic dosing pump. Nah, ini Totradex bekerjanya seperti apa? Tadi saya sebutkan ya, dia bisa membunuh 2 fase langsung ya, aseksual dan seksual. Jadi, dia akan menghambat mitokondria sehingga aktivitas enzim di rantai pernafasan selnya ini juga terhambat sehingga targetnya adalah di semua tahap siklus perkembangan emeria, baik seksual maupun aseksual ini bisa diatasi. Nah, kemudian Bapak-Ibu, memang tren saat ini untuk penanganan dari koksidiosis selain menggunakan kimia, karena tadi juga sempat dijelaskan oleh Prof. Charles, ya sekarang ini banyak sekali terjadi resistensi, sehingga dari kita banyak juga untuk memikirkan bagaimana supaya mengurangi adanya resistensi ini. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan herbal ya, tren yang mulai beralih ke herbal pada saat ini. Nah, salah satunya ini Medion punya produk herbal namanya Vitera. Ini obat herbal yang bisa mengatasi penyakit koksidiosis dan juga bakteria langsung ya.
tanpa menimbulkan adanya residu. Isinya adalah Oregonum vulgare dan Andrographis paniculata. Aturan pakainya jika digunakan untuk koksidiosis itu 0,2 mili tiap kilogram berat badan atau 1 mili tiap liter air minum. Sedangkan untuk bakterial, ini aturan pakainya adalah 0,4 mili tiap kilogram berat badan. Dia diberikan 7 hari berturut-turut ya untuk Vitera ini. Nah, Bapak Ibu, ini antikoksidiosis zaman now, kita mau lihat bagaimana sih proses kerjanya ya dari Vitera ini. Saya akan tampilkan. Herbal antibakteri dan antikoksidiosis mengandung ekstrak Oreganum vulgare dan Andrographis paniculata tanpa residu dan resiko resistensi. Vitera membunuh bakteri patogen penyebab penyakit dengan cara membentuk pori pada membran dan dinding sel. Vitera juga bekerja dengan cara membentuk lapisan pada fili usus untuk mencegah sporozoid Eimeria menempel pada dinding usus, sehingga mencegah multiplikasi. Hasil trial membuktikan Vitera terbukti mampu mengatasi penyakit bakterial seperti Coryza dan CRD. Selain itu, Vitera juga terbukti mampu mengatasi penyakit koksidiosis. Vitera, therapeutic agent against bacteria and coccidia. Baik, nah itu tadi adalah cara Vitera untuk bekerja ya. Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk sebagai antikoksidiosis yang bisa digunakan yang berasal dari herbal. Kemudian membahas terkait resistensi tadi ya, salah satu cara untuk menurunkan faktor resistensi tadi adalah untuk kita menggunakan antikoksidiosis secara bergantian atau rolling antikoksidiosis gitu ya. Nah, di sini Medion menyediakan berbagai golongan antikoksidiosis ya, dimulai dari tiamin antagonis, ini produknya bisa menggunakan terapi atau amprosit, kemudian golongan sulfonamida, ini ada antikoksi, koksi, dan koksidek, kemudian golongan triazinetrion, ini ada toltradex, dan yang baru dikembangkan untuk herbal, ini ada Vitera. Nah, saran lain yang perlu kita perhatikan pada saat terjadinya koksidiosis di lapangan, selain kita melakukan pengobatan, kita perlu juga melakukan isolasi pada ayam yang sakit atau yang sudah mulai muncul gejala ke arah koksidiosis. Kemudian kita perlu melakukan pengeluaran liter lama, ini yang tadi terkontaminasi ya oleh Oocysta. Kemudian kita lakukan penambahan liter yang baru, yang kering, yang sudah dilakukan treatment, baik dengan penjemuran tadi ya, di bawah sinar matahari, atau yang ditreatment dengan pemberian formalin gitu. Kemudian lakukan penjemuran pada liter di bawah sinar matahari sebelum digunakan di kandang. Nah, kalau mau digunakan di kandang untuk menambahkan liter dari liter yang lama, ini kita perlu jemur dulu. Kemudian dilakukan pengapuran di area luar kandang secara rutin, karena kalau personil biasanya berpindah gitu ya antar satu lokasi di luar kandang, nah ini juga berpotensi untuk menularkan Eimeria tadi. Kemudian kita akan pembatasan lalu lintas personal, barang, dan kendaraan. Selain pemberian obat, kemudian beberapa manajemen yang perlu kita perhatikan, kita juga dapat pemberian suportif untuk mempercepat kesembuhan dari ayam, ini dengan memberikan multivitamin dan elektrolit, kemudian didukung juga untuk pemberian transum dan air minumnya yang berkualitas. Namun, ini ada hal yang perlu diperhatikan ya, untuk suportif ini jangan memberikan vitamin B khususnya B1 atau tiamin secara bersamaan pada saat pengobatan koksidiosis, karena vitamin B1 atau tiamin ini merupakan nutrisi yang penting bagi perkembangan dari Eimeria. Sehingga
pemberian multivitamin yang mengandung vitamin B1 yang bersamaan dengan pengobatan ini menyebabkan pengobatan koksidiosisnya menjadi kurang efektif. Sehingga kalau mau memberikan vitamin yang ada kandungan B1-nya, ini bisa diberikan setelah pengobatan selesai. Dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa koksidiosis ini masih menjadi ancaman yang nyata dalam dunia perunggasan. Kemudian upaya dari pencegahan koksidiosis ini dapat dilakukan dengan penerapan biosecurity yang ketat, kemudian manajemen pemeliharaan yang harus kita jaga dengan baik, serta pemberian obat herbal ya tadi, fitobiotik seperti Optigreen, untuk menjaga integritas usus dan mengoptimalkan kerja dari saluran pencernaan. Sedangkan untuk saat terjadi kasus, tadi dapat segera diberikan antikoksidiosis ya, bisa obat kimia, tadi seperti Topradex contohnya, atau obat herbal dengan Vitera yang ampuh mengatasi koksidiosis. Nah, harapannya jika kita bisa menjaga sistem pencernaan ayam ini tetap sehat, maka target dari performance yang kita harapkan itu pun juga akan bisa optimal. Baik, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Diana ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dok Syarfida atas pemaparannya. Dari pemaparan beliau, kita bisa mendapatkan poin penting, yakni pencegahan koksidiosis dapat dilakukan dengan penerapan biosecurity yang ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, serta pemberian antikoksidiosis yang ampuh atasi koksidiosis, dan produk imbuhan pakan herbal atau fitobiotik untuk menjaga integritas usus dan mengoptimalkan kerja saluran pencernaan. Baik, mohon kesediaannya Dok untuk tetap di ruangan sampai akhir acara. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kini sudah saatnya memasuki waktu diskusi. Kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ada di ruang chat, dan karena banyaknya pertanyaan yang masuk, kami telah memilih beberapa pertanyaan yang dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya yang telah diajukan. Mohon panitia dapat ditampilkan pertanyaannya. Oke. Baik, Prof. Charles, apakah masih ada di ruangan, Prof? Halo, Prof. Charles? Baik. Sepertinya ada gangguan teknis. Kita ke Dr. Syarfida dulu mungkin ya. Halo, Dr. Syarfida. Boleh, Mbak Diana. Oke, baik Dok. Ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Poultry. Pertanyaan pertama dari Novriandi, Dok. Bagaimana penanganan pada musim penghujan di kandang open ayam broiler agar ventilasi dan kelembapan tetap terjaga? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Diana, pertanyaan dari Pak Novri Yandi ya tadi ya. Untuk manajemen pemeliharaan di kandang open pada saat musim penghujan ya. Jadi memang untuk musim penghujan tadi tantangannya memang cukup berat ya. Dari sistem manajemen sendiri, kita bisa melakukan manajemen buka tutup tirai ini harus lebih intens ya. Serta manajemen litter tadi harus lebih diperhatikan. Karena jika liternya tadi basah, tadi kan akan memicu untuk perkembangan otista lebih cepat begitu ya. Jadi kita bisa tambahkan liter baru sedikit demi sedikit. Selain itu, kalau misalkan suhu di dalam kandangnya ini dirasa dingin, karena kan tadi musim penghujan ya, biasanya cenderung lebih dingin, ini bisa juga kita tambahkan pemanas ya. Ini bisa menggunakan IgM, nah, itu terutama pada saat masa pemeliharaan awal atau brooding. Nah, ini biasanya kalau kondisi penghujan dan cuacanya cukup dingin, ini broodingnya bisa diperpanjang fase broodingnya. Kira-kira seperti itu Mbak Diana. Baik, oke. Untuk pertanyaan kedua dari Angga Dias, jika di pakan kita sudah ada antikoksi, apakah perlu pemberian antikoksi di kandang via air minum? Jika diperlukan, parameternya apa dan antikoksi golongan apa yang aman untuk diberikan, Dok? Oke, jika dia sudah melakukan pemberian koksidiostat ya tadi antikoksi ya di dalam pakan, kemudian diberikan air minum via air minum juga, nah. Ini tergantung dalam kondisi yang di kandang ya, apakah tadi kondisinya sedang ada infeksi
koksidiosis ya, bukan dalam arti ini adalah pencegahan begitu ya. Nah, kalau sudah terserang koksidiosis, kemudian sudah diberikan koksidiosis piapakan, kita perlu evaluasi juga dari beberapa hari pemberian pengobatan piapakan atau biasanya kita sebut sebagai pemberian obat piapakan ini, kita lihat apakah ada progres yang positif begitu ya. Apakah kasusnya berkurang? Nah, kalau memang dirasa perlu karena kasusnya masih terus terjadi terus menerus, nah ini kita bisa tambahkan juga pemberian obat via air minum. Nah, untuk tadi pertanyaan selanjutnya tadi via air minum lanjutannya apa ya Mbak Diana ya? Halo Mbak Diana? Halo. Iya. Kalau diperlukan parameternya apa dan golongan apa dok yang aman untuk diberikan? Jadi parameternya adalah jika kita masih menemukan gejala klinis maupun patologi anatomi yang mengarah ke koksidiosis setelah pemberian antikoksi via pakannya tadi. Nah, sedangkan antikoksi apa yang bisa diberikan? Nah, tadi bisa menggunakan produk medion ya. Salah satunya adalah Toltradex yang bisa membunuh sekaligus dua fase emeria ya, dari aseksual maupun seksual, dan pemberiannya pun cukup cepat ya, di 2 hari bisa mengatasi kasus koksidiosis. Seperti itu Mbak Diana. Baik, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok. Ini dari Bernie. Apakah sudah pernah digunakan probiotik untuk menekan perkembangan emeria di lapangan? Probiotik setahu saya bisa mendorong imunitas seluler untuk melawan parasit ini. Monggo, dok. Dok Servi masih di mute. Halo? Oh ya. Iya. Maaf Mbak Diana. Oke, jadi penggunaan dari prebiotik dan probiotik untuk Alkista ya. Sebenarnya kalau dari Medion sendiri ya, kami masih dalam tahap untuk pengembangan ya untuk prebiotik dan probiotik. Di kami tadi saya paparkan bahwa kita biasanya menggunakan fitobiotik untuk pengobatan dari koksidiosis sendiri. Nah, kalau probiotik dan prebiotik memang secara kerjanya dia akan mempengaruhi dari kondisi di dalam saluran pencernaan ya. Baik dari segi dia menurunkan atau menyeimbangkan kondisi mikroflora di dalam usus, ataupun dia nanti bisa, tadi yang disampaikan ya, mempengaruhi dari sistem imun mukosal yang ada di dalam usus. Nah, sebenarnya mungkin secara mekanisme saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya, namun secara tidak langsung ada hubungan ketika kondisi ususnya menjadi lebih sehat, lebih bagus gitu ya, sehingga untuk mencegah dari koksidiosis ini terjadi, itu akan lebih bisa optimal begitu ya. Namun secara bagaimana jelasnya mungkin saya perlu melakukan studi literatur lebih lanjut ya Mbak Diana ya. Baik. Baik, terima kasih Dok Servida atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Admin? Oke, masih ada, Dok. Baik, ini dari Purwono dari Expravet. Oke. Apakah pemberian vitamin tertentu seperti vitamin B dapat memicu terjadinya koksidiosis yang lebih besar, dok? Oke, Mbak Diana. Oke, terima kasih. Dalam kondisi yang normal atau dalam kondisi ayam yang sehat, sebenarnya penggunaan vitamin B ini tidak akan memicu ya. Namun dalam kondisi ayam yang terinfeksi dari koksidiosis, pemberian vitamin B ini dapat memicu pertumbuhan emeria menjadi lebih banyak atau lebih cepat begitu ya. Sehingga pemberian vitamin, terutama yang mengandung vitamin B1 tadi, harapannya bisa diberikannya setelah pengobatan selesai. Jadi kalau kondisinya sehat, sebenarnya tidak memicu ya. Tapi kalau kondisinya tadi terserang emeria, ini akan justru mengakibatkan pengobatannya menjadi tidak efektif. Begitu, Mbak Diana. Oke, baik. Nah, dok, ini ada pertanyaan terakhir dari Vivi. Apakah ada scoring koksidiosis pada saat nekropsi? Apabila ada dan hasil nekropsi ditemukan PA yang mengarah ke koksidiosis namun dengan skor ringan, apakah boleh langsung diberikan Toltrazuril sebagai tindakan kuratif atau pengobatan ke dalam satu kandang? Oke, untuk scoring lesi ya. Scoring lesi ini biasanya scoring lesi perubahan dari patologi anatomi usus itu dilakukan untuk monitoring dari post vaksinasi koksidia biasanya ya, sehingga kita perlu perhatikan terhadap pemberian antikoksidianya, baik dosis maupun lama pemberiannya. Nah, tadi jika ditemukan kondisi ternyata dari scoringnya itu dia tinggi begitu ya, nah ini boleh diberikan Toltrazuril sebagai pengobatan kalau tadi ditemukan perubahan juga yang mengarah diagnosanya ke koksidiosis. Jadi baik perubahan ringan maupun kondisi yang lebih berat. Seperti itu Mbak Diana. Baik, baik. Terima kasih banyak Dr. Servida atas jawabannya. Semoga
menjawab ini bagi para sobat poultry yang menanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin setelah ini kita lanjut ke Prof. Charles. Halo, Prof. Charles, apakah masih di ruangan? Masih. Siap. Prof, ini ada beberapa pertanyaan, Prof. Oke, sudah muncul. Baik, untuk pertanyaan pertama, Prof, ini dari Brigita di Solo. Pertanyaannya, vaksin Coxi ada yang isinya 3, 4, sampai 5 jenis Eimeria. Seberapa efektif perlakuan vaksin Coxi di DOC dan bagaimana pengecekan keberhasilan vaksinnya? Ya, jadi lagi-lagi tadi ada jenis-jenis vaksin koksidiosis. Dan tadi yang vaksin hidup yang dilemahkan jadi live action-nya itu ada yang dilemahkan ya. Kalau lagi-lagi vaksin hidup yang dilemahkan itu tentu saja dia sangat hati-hati untuk memasukkan Eimeria yang patogen. Jadi di sini Eimeria Catrix ataupun Eimeria tenella ya. Karena juga dilemahkan itu ada macam-macam caranya ya. Ada dengan iradiasi, dengan apa, ada macam-macam. Nah sehingga kemudian muncul teknologi baru terakhir ya, in vitro ya, jadi lain. Ya. Jadi bukan yang hidup macam itu, tapi dia ngambil yang sudah yang sudah diisolasi kemudian dia kembangkan khusus macam itu secara in vitro ya, jadi misalnya dalam kultur jaringan atau sehingga ini dia lebih aman. Jadi bagaimana apakah efektif atau tidak ya sangat tergantung pada ada tidak adanya kasus kan sederhana. Ya harus diingat bahwa tadi sebelum itu vaksinasi ya, atau pengobatan juga harus selalu didukung oleh manajemen yang bagus. Dalam hal ini khususnya biosecurity. Jadi Anda vaksinasi kemudian biosecurity manajemen nggak bagus ya. Tentu saja dia akan efektivitasnya akan berkurang. Saya kira itu untuk Bu Brigita ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Widi di Cirebon, bagaimana pendapat Prof jika ada kasus hatchery vaccination Coxi di farm dan di farm di hari ke-1 juga dilakukan vaksinasi Coxi dengan jenis yang sama? Jadi ada double vaksinasi di breeding farmnya. Hatur nuhun, bagaimana tuh Prof? Ya, pendapat saya buat apa buang duit untuk gitu? Ya itu tinggal sudah cukup macam gitu karena Anda vaksinasi Coxi macam gitu, dia butuh 3 sampai 4 minggu baru antibody terbentuk. Dan harapannya pada umur yang sensitif terhadap Coxi, di antara 3 sampai 6 minggu antibody sudah cukup terbentuk. Jadi dengan satu kali, macam sekarang juga ini kan vaksinasi di hatchery, itu kebanyakan orang spray ya. Dulu waktu vaksin gitu ada juga orang lakukan di farm dan di hatchery yaitu semprot di ada yang dipakan ataupun disekam orang lakukan yaitu maksudnya ayam itu makan dia juga tapi itu tidak menjamin dosis daripada vaksin ini. Jadi pendapat saya buat apa double vaksinasi, jadi kalau di hatchery itu sudah jamin, tadi saya bilang gitu. Ini sekarang orang kembangkan bukan saja vaksinnya, tapi juga peralatannya. Jadi spray. Jadi Anda harus ingat, kerap kali juga habis orang spray, itu kan juga bulunya yang kena. Biasanya dia diamkan dulu di situ, nanti ada yang namanya preening. Dia matuk lagi bulunya, makan. Nah itu vaksin yang melekat di situ akan masuk ke ini. Ya ada saran khusus juga dari produsen vaksin ya mungkin biarkan tempat terang supaya dia lihat ya setelah itu masih basah bulunya setelah kering baru dibawa pergi ya. Ya saya kira itu mengenai
Jadi tinggal pemilihannya vaksin, nggak perlu double dose. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Elsa. Tadi disebutkan jika timbul gejala klinis yang berat setelah 10 hingga 12 hari pasca vaksinasi, bisa diberikan antikoksidial. Rekomendasi via air minum antikoksidial golongan apa yang aman tidak mengganggu siklus oosit kekebalan vaksinasi, Prof? Ya, jadi lagi-lagi Anda lihat kalau kita vaksin sangat tergantung pada kondisi ayam. Jadi ada ayam yang tidak ada masalah, kondisinya baik, tapi ada juga yang bisa ada reaksi pasca vaksinasi yang cukup keras. Nah, coba Anda lihat kalau Anda dapat DOC, kemudian kalau ada yang mati, coba Anda buka DOC-nya. Ambil contoh, mungkin Anda lihat ada timus, ada bursa, ada lien, ada limpa. Coba Anda lihat ukurannya, apakah ini ketiga organ ini ukurannya normal atau enggak. Kita asumsikan ukurannya normal, dia lebih kecil. Itu ayam-ayam yang imunosupresi. Kalau Anda vaksin, mungkin responnya terhadap vaksin kurang begitu bagus, mungkin respon pasca vaksinasi cukup keras, cukup berkepanjangan. Atau juga ayam-ayam yang stres. Jadi ada apa namanya, ada statement bahwa supaya respon terhadap vaksinasi itu bagus, ayam harus tanda petik sehat dan tidak stres. Nah, kenapa orang cenderung memilih sekarang ini hatchery vaccination, jadi vaksinasi koksi dilakukan di hatchery, karena memang pada saat itu anak ayam dia masih, kita sebut saja bebas stres, lingkungan hatchery itu bersih, pemberian vaksin juga dengan peralatannya dijamin, jadi orang memilih ya. Nah, kalau saya cenderung tadi saya sudah jelaskan bahwa dulu itu orang ngambil kampangannya saja 10 sampai 12 hari harapannya. Kenapa 10 sampai 12 hari? Karena satu siklus koksi itu dia butuh sekitar 1 minggu lah. Jadi mungkin kerap kali kalau dia vaksin ya, apakah dia air minum atau lewat spray, ayam juga dia akan mengeluarkan, membebaskan sejumlah oksida di lingkungannya. Kalau kondisi liter, misalnya lembab, macam-macam, mungkin ini juga dia bisa sporulasi di luar, jadi ada reinfeksi dari strain vaksin yang disebarkan di lingkungan macam ini. Jadi, oh ya, tunggu. Biasanya kalau ada infeksi. Tadi nasihat saya, ada pengamatan kalau punya operator kandang atau manajer kandang yang baik, dia tunggu kalau ada 1-2% ada indikasi fesesnya mungkin dia coklat, encer, ternoda darah, baru dia kasih ya kurang lebih orang itu. Jadi tidak harus macam itu. Itu kan gampangannya macam itu. Kebanyakan supplier dibilang 10-12 hari. Kadang-kadang seperti yang saya bilang, belum 10 hari sudah nomor. Atau setelah 12 hari pun juga nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Golongan apa? Ya tergantung apa yang tersedia. Tadi ada jumlahnya banyak sekali. Ya. Jadi, golongan apa yang Anda pakai berdasarkan pengalaman saja. Jadi, apa di lapangan. Ya, tentu saja macam sekarang, ya macam-macam lah di situ. Tadi ada daftarnya di presentasi saya, Anda lihat. Tapi Anda harus ingat bahwa antikoksidial itu juga dia bisa menimbulkan resistensi. Anda lihat, misalnya ada kasus, misalnya apakah kasus lapang atau vaksinasi, kemudian apakah pengobatan ini efektif atau enggak. Nah, untuk menyimpulkan bahwa ini sudah resisten, Anda juga harus lihat kondisi, misalnya apakah semua ayam dapat minum, apa juga kondisi faktor-faktor pendukungnya sudah dikendalikan, sudah dihilangkan, sehingga pengobatannya bisa berhasil baik. Mungkin obat yang baik, tapi mungkin Anda berikan tidak ayam dalam kelompok tidak minum semua, atau minum tapi dosisnya nggak penuh, ini juga ada masalah. Kira-kira macam gitu. Jadi kalau Anda tanya saya macam gitu, ya,
Mungkin sekarang kita lebih cenderung memilih obat antikoksidiosis yang kerjanya bisa pada stadium aseksual maupun seksual. Kira-kira macam itu. Baik, baik Prof. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Prof, ini ada pertanyaan dari Mas Kon dari Telur Intan Farm. Bagaimana membedakan antara koksidiosis, necrosis enteritis, dan brachyspira? Ya, saya kira tadi sudah saya jelaskan bahwa koksidiosis tentu saja penyebabnya koksidiosis. Necrotic enteritis, ya penyebabnya Clostridium. Dan necrotic enteritis itu mukosa usus menebal, dia difus karena toksin yang keluarkan dia menyebabkan nekrosis pada fili, nekrosis pada mukosa yang ya dia berbeda macam itu dengan koksidiosis. Koksidiosis tentu saja tergantung jenis emerianya macam itu. Jadi emeria yang patogen misalnya, yang paling patogen ambil contoh saja Necatrix dan Tenella, itu dari lokasinya juga kita bisa tahu. Ya, apakah itu misalnya Brunetti atau Maxima atau Acerbolina. Nah, tadi cara diagnosisnya lokasi kemudian perubahan patologisnya. Sedangkan necrotic enteritis juga kita bisa lihat macam ini perubahannya. Tapi bisa aja necrotic enteritis ada hubungannya dengan emeria, misalnya saja emeria Maxima misalnya itu bisa karena ada kelukaan pada dinding usus. Jadi bakteri jahat, jadi Clostridiumnya bisa masuk ke jaringan internal dari usus. Ya, Brachyspira misalnya dengan itu tentu saja. Nah, kalau Anda yakinkan, Anda bisa juga kerongkongan mukosa atau apa macam itu untuk periksa tidak. Tapi lagi-lagi masing-masing punya spesifik sendiri. Ya, kira-kira macam itu. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wahyudin. Mohon dijelaskan mekanisme resistensi eimeria terhadap ionofor dan chemical anticoccidial dan bagaimana cara memperlambat mekanisme tersebut. Ya, tadi saya sudah jelaskan mekanismenya timbulnya resistensi orang ya tahu persis. Mungkin berhubungan dengan frekuensi penggunaan ya. Jadi mungkin dipakai terus obat yang sama. Lama-lama emeria akan membentuk sistem pertahanan yang baru. Jadi dia ada juga dia punya mungkin sel membran atau apanya tidak sensitif lagi macam itu. Ya. Dan saja ini sedikit berbeda dengan mekanisme resistensi yang ditimbulkan oleh bakteri misalnya. Jadi tadi saya bilang gitu tidak begitu jelas orang itu, tapi berhubungan dengan frekuensi penggunaan. Ambil contoh saja tadi dikatakan bahwa Diklasuril misalnya, atau Toltasuril. Diklasuril 5 periode orang pakai terus-menerus macam itu. Sebaiknya dia ada program rotasi macam itu. Begitu juga dengan Toltasuril misalnya, begitu juga dengan Amprolium misalnya atau yang lain. Ya, jadi ya, tergantung frekuensi penggunaan dan lagi-lagi cara praktis untuk kita ngamati sudah resisten atau di lapangan. Ya, kalau kita berikan masih efektif atau enggak? Tanya pada ayam. Kira-kira macam itu. Baik. Nah, Prof, untuk pertanyaan terakhir ini dari Rizky. Untuk broiler komersial, salah satu faktor penyebab koksidiosis adalah pakan. Bagaimana kita di lapangan mengetahui atau menilai pakan yang kita gunakan sudah baik atau obat antikoksinya bekerja? Kemudian ketika pada saat pemeliharaan terjadi kasus koksidiosis dan NE, sebaiknya bagaimana penanganan medikasinya, Prof? Jadi jangan salah tangkap ya bahwa pakan itu tidak menimbulkan koksidiosis. Jadi pencemaran pada pakan. Jadi ambil contoh saja tadi, saya bilang gitu mungkin pakan yang kita berikan, mungkin sistem pemberian pakan, apakah dia penfeeding atau lagi dia di trap ya macam gitu, ataukah dia ada lagi yang cara lain macam gitu. Nah itu mungkin pakan ini tercemar oleh okista yang mungkin berasal dari lingkungan, dari kandang ya, dari sekam atau dari apa. Anda harus ingat bahwa okista itu ringan sekali ya.
dia mencemari air minum ataupun pakan ya, yaitu macam gitu. Jadi apa namanya? Faktor penyebabnya bukan pakan ya, jangan. Ya, jadi justru dalam pakan broiler itu dia berisi koksidiostat. Nah, lagi-lagi Anda harus ingat bahwa koksidiostat yang dia pakai, ambil contoh aja tadi ada istilah program shuttle ya. Jadi program shuttle itu misalnya pada satu periode pemeliharaan broiler, pada periode pakan starter ya. Sekarang orang pakan itu ada pre-starter untuk broiler, kemudian starter yang mungkin. Dan mungkin juga dia terus pada grower. Nah ini dia pakai koksidiostat yang sama. Kemudian pada finisher, dia ganti lagi dengan jenis koksidiostat yang lain, yaitu contoh program shuttle yang tinggi. Nah sekarang bagaimana itunya? Kita lihat apakah ini apa namanya koksidiostat yang digunakan dipakan sudah bagus atau tidak. Jangan kita berat sebelah macam gitu. Itu juga harus lihat dari mana apa faktor pendukung timbulnya koksidiosis. Apakah kita artinya dari sekam, dari lingkungan, dari orang? Karena dari orang juga ambil contoh alas kaki kita yang macam gitu. Kenapa sekarang ini pada operasi peternakan skala besar, apakah layer ataupun broiler ya, kadang-kadang close house itu prosedur biosecurity orang perlakukan satu level di atasnya. Jadi seolah-olah itu breeding farm. Jadi dia bagi daerahnya mulai dari daerah daerah bebas, kemudian daerah intermediate, kemudian daerah terbatas macam gitu. Dia pakai mandi, pakai keramas, dia pakai ganti pakaian seragam, pakai ganti alas kaki. Itu semua sudah model itu. Di muka kandang ada tempat celup kaki di area dalam, sampai lagi mau pintu masuk ke dalam kandang lagi ada celup kaki, ada untuk celup tangan ya gitu dengan desinfektan. Jadi ini semua ini untuk mencegah. Nah, ada orang berpendapat, "Oh, saya enggak pakai sandal macam gitu. Kemudian saya kaki terlanjang, di kakimu itu bisa juga tercemar, di kuku, di itu macam-macam." Ya, jadi lagi-lagi kita harus lihat juga, artinya tadi ada faktor-faktor pendukung atau sumber penularan dari koksidiosis. Kita harus lihat satu persatu. Jadi ibaratnya kita melakukan diagnosis, kita melakukan apa ya itu semua faktor-faktor yang mungkin. Kemudian NA, ya ini saya ada gambar sebetulnya kalau kita kesehatan usus ya, ada yang namanya gut health. Ya. Nah itu NA sendiri ini erat dengan apa saja yang menyebabkan. Jadi Anda bayangkan dinding usus itu ibaratnya sebuah tembok ya, yang membatasi lingkungan di dalam usus, kemudian di luar jaringan internalnya. Jadi kita harapkan ini tadi saya terangkan secara mikroskopik ini begitu ketatnya ini epitel yang ada, epitel namanya. Hubungan antar epitel. Ada lagi kalau ini dirusak misalnya, ada electrical apa macam itu, ada lagi istilahnya yang lebih itu macam itu. Apa saja yang bikin ini dia ini? Underline dia bisa bikin luka oleh emeria misalnya. Atau bisa cacing pita misalnya pada ayam besar. Dia rusak macam itu. Atau juga intercellular junction-nya nih, pertautan itu bisa dibikin longgar oleh mikotoksin, mikotoksplosis. Nah, sehingga ini orang jahat yang di situ dia masuk ke dalam. Ya, jadi hubungan antara koksidiosis dan NA itu sangat sangat erat. Jadi ada beberapa kasus campuran, infeksi campuran. Orang sebut NA itu bisa dengan koksidiosis. Yang paling sering itu Emeria maxima misalnya. Bisa juga dengan cacing-cacing pita misalnya. Kemudian yang orang nggak banyak tahu, mikotoksin. Mikotoksin yang menyebabkan ini. Jadi mikotoksin itu jangan Anda berpikir hanya ada aflatoksin saja, tidak banyak. Ada T2 toksin, ada DON, ada DAS, ada oklatoksin, ada umonesin, ada macam-macam. Nah inilah yang harus kita lihat. Kemudian kalau ada infeksi campuran antara koksidiosis dan NA. Nah, memang harapan kita kalau kita bisa dapat dulu obat-obat anti koksidiosis misalnya kelompoknya sulfa atau apa itu bisa juga dia sekaligus bisa
bunuh bakteri macam itu. Tapi Clostridium atau NE itu bukan infeksi main-main macam itu. Tinggal kita lihat yang mana yang efeknya paling ganas, itu yang kita prioritaskan. Ambil contoh NE yang bikin ini kematiannya tinggi sekali. Saya akan konsentrasi ke pemberian NE, pengobatan NE, baru kita ke koksidiosis. Jadi ini prioritas dari pemilihan yang mana yang kematiannya paling tinggi macam itu. Jadi untuk menekan kerugian, kira-kira macam itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Charles atas jawabannya. Semoga menjawab bagi para sobat poultry yang menanyakan pertanyaannya. Baik, demikian materi dan sesi diskusi bersama kedua narasumber. Sebelum beralih ke MC, mungkin saya terakhir mintakan closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama mungkin Prof. Charles. Ya, jadi kalau kita lihat di lapangan macam sekarang, saya mengawasi peternakan broiler layer komersil parent stock sampai ke GP skala besar. Ya, kadang juga yang skala menengah atau apa juga orang konsumsi. Kuncinya adalah di buy security. Bagaimana kita persiapkan kandang kosong itu untuk check-in, sanitasi, disinfeksi kandang. Ya. Itu ada urutannya. Tadi Mbak Servida singgung misalnya saja kapur aktif misalnya itu. Jadi itu sebetulnya salah satunya. Jadi persiapan kandang ya. Jadi waktu kandang sudah ayamnya keluar macam-macam itu ada prosedurnya, ada checklistnya ya. Kemudian tentu saja juga nanti ditutup dengan ada istirahat kandang, ada macam-macam. Ini sangat penting. Kemudian yang menyangkut praktek manajemen yang terbaik, best practice in farm management, itu tentu saja kita ngomong mengenai kualitas DOC, kita ngomong mengenai kualitas pakan, kita ngomong mengenai prasarana pemeliharaan, jadi kandang dan peralatannya, pakan minum. Kita ngomong kemudian prosesnya sanitasi, disinfeksi, kita ngomong bagaimana program kesehatan dan macam-macam. Jadi tidak bisa kita berat sebelah. Jadi semua itu akan mendukung. Pengalaman saya di broiler macam itu yang tidak lakukan vaksinasi, tidak ada masalah. Hampir kita nggak ketemu dengan kasus yang macam itu. Karena saya dibayar mahal, Mbak. Jadi kalau masih masalah dengan dengan koksi, dengan NE, macam-macam, saya juga malu dibayar mahal. Saya dibayar mahal sekali. Ya itulah masalahnya. Dan pengalaman saya tidak ada masalah. Tapi begitu satu step tertentu dia lompati misalnya saja sekam macam itu. Sekam kena susah. Sekam itu rekomendasi saya sebelum kita apakan dalam karung disuntik dulu dengan formalin. Kemudian setelah ditebarkan diulang lagi di fumigasi. Dan saja ini butuh biaya. Tetapi bahaya security itu tidak akan dihargai kalau tidak ada kasus. Kalau ada kasus baru, oh ya Bu, aku ikut sarannya profesor. Ya, jadi kalau teman-teman anak muda ada kasus, kamu nggak ikut saran profesor. Nah, inilah. Saya lihat di layer ya, di layer komersil macam-macam itu juga sekarang semua itu juga orang lakukan vaksinasi koksi ya. Dulu itu yang melakukan vaksinasi koksi hanya parent stock broiler. Parent stock layer pun orang nggak vaksinasi. Kemudian sekitar tahun 90-an macam gitu orang. Kan ada kasusnya macam gitu, tanpa vaksinasi nggak orang vaksinasi. Nah itulah. Kemudian itu yang menyangkut bagaimana kita tanggulangi. Pengobatan jenis obat yang digunakan, lagi-lagi betul-betul harus kita ngikutin bagaimana perkembangannya macam gitu. Jadi tindakan pencegahan terhadap koksi dengan obat-obatan, hampir orang nggak lakukan lagi macam gitu. Jadi kalau ada kasus misalnya masih ada kebocoran, dia lihat macam gini, ini ringan berat macam gitu. Jadi pemilihan obat macam gitu tadi kita di lapangan ya macam gitu. Jadi seorang dokter hewan, seorang manajer kesehatan dalam suatu peternak sendiri,
dia harus juga bisa merancang suatu program menggunakan obat secara rasional. Memang dibutuhkan. Dan juga apakah infeksi ringan, infeksi sedang, infeksi berat. Gitu. Jenis obat yang dia pakai juga itu tergantung dari itu. Tentu saja tidak meninggalkan rapor daripada obat ini. Itulah yang saya lihat. Jadi by security, praktek manajemen yang baik ini sangat berpengaruh terhadap itu. Demikian. Kemudian juga orang lebih milih vaksinasi koksi, dia lakukan di hatchery. Jadi sekarang ini semua hatchery vaccination macam itu. Bahkan juga ini ada penelitian macam Anda mungkin dengar semua Innova vaccination. Ini juga vaksin koksi juga lagi dalam masih mungkin level di lab yang macam itu. Orang juga kalau bisa dikasih Innova vaccination. Jadi pada waktu embrio umur 18 hari. Ini juga lagi-lagi banyak terobosan. Tapi saya lihat peralatan untuk vaksin koksi itu makin lama makin canggih macam itu. Dan dia kombinasi dengan produk. Betul-betul ketelitiannya sangat-sangat bagus. Demikian mungkin saya Mbak Diana ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Charles. Mungkin selanjutnya Dr. Syarfida, monggo dok, closing statement-nya. Oke, Mbak Diana. Sebenarnya tadi sudah di-closing oleh Prof. Charles ya, sudah sangat detail kesimpulan yang disampaikan oleh Prof. Charles. Mungkin saya akan menegaskan kembali ya kepada Bapak-Ibu sekalian, memang tadi betul yang disampaikan Prof. Charles ya, dewasa ini memang walaupun koksidiosis memang terus menyerang ya, di peternakan kita temukan kombinasi dari penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, didukung oleh biosecurity, kemudian tadi ya program kesehatan yang baik juga, pemilihan penggunaan produk, yang mana yang sekarang ini trennya juga mulai beralih ke herbal ya. Jadi tadi adalah perlu dikombinasikan untuk bisa menjaga pemeliharaan ayam bisa terbebas, bukan terbebas ya, kalau terbebas itu biasanya tidak mungkin terbebas sama sekali dari koksi ya, tapi setidaknya kita bisa mencegah supaya dampaknya tidak begitu signifikan mengganggu optimalisasi terhadap pemeliharaan ayam. Seperti itu Mbak Diana. Baik, terima kasih banyak Dr. Syarfida. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi para peserta dan menjadi ladang pahala bagi semua pembicara. Saya selaku moderator pada acara hari ini memohon maaf jika ada kekurangan baik dalam ucapan maupun tindakan dalam memandu jalannya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diana. Jadi banyak sekali update informasi yang kita dapatkan hari ini. Dan akhirnya kita pun mengetahui bagaimana untuk mencegah dari ancaman adanya koksidiosis. Dan semoga pembahasan di Poultry Technique Class kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, kepada peserta dimohon untuk dapat menyalakan kamera untuk keperluan dokumentasi oleh panitia. Akan kita foto untuk setiap slide-nya. Baik, terima kasih. Ini akan kita foto bersama ya. Untuk slide pertama. Baik. Selanjutnya untuk slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir. Oke, selanjutnya. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa ada pemenang giveaway, seperti yang sudah diinformasikan di awal, ini ada 3 pemenang, bisa ditampilkan untuk host. Ya, selamat kepada Rizky Atmaja, selanjutnya kepada Angga Dias dan Elsa Dina. Dan silakan Mas dan Mbak ini dapat menghubungi panitia dengan Mas Ilham Muhammad di nomor 0856-9720-3534 untuk mendapatkan special gift dari panitia. Oke, selanjutnya. Ya. Saksikan siaran ulang seminar Poultry Technique Class di channel YouTube Satwa Media Group atau di Poultry Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami untuk mendapatkan sertifikat kegiatan hari ini. Dan untuk materi seminar dapat didownload di website poultryindonesia.com. Dan untuk absensi sudah kami share di link chatroom dan akan ditutup pada hari ini pukul 2 siang. Selanjutnya.
Selain aktif di seminar online, kami pun memiliki kegiatan edukatif lainnya melalui sosial media Instagram @poultryindonesia. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk follow akun Instagram kami karena kami memberikan informasi update terkini seputar dunia perunggasan melalui Instagram. Dan setiap bulannya kami pun mengadakan ngopi atau ngobrol bareng Poultry Indonesia yang diadakan setiap satu bulan sekali bersama para ahli di bidangnya. Selanjutnya, oke, sebagai informasi, majalah Poultry Indonesia dan Aqua Indonesia sudah bisa didapatkan secara langsung dengan menghubungi Bapak Joko Sumarsono dengan nomor 0877-8012-0754 atau dapatkan pula melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan Gramedia Digital. Selanjutnya, dan telah terbit buku karya Profesor Arnold P. Sinurat mengenai industri sawit sebagai sumber bahan pakan lokal untuk unggas, yang sudah bisa didapatkan secara langsung dengan menghubungi Mas Ilham Muhammad, dan dapatkan pula melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, maupun di Gramedia Digital. Ya. Sebelum Poultry Technical ini ditutup, tak lupa sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini, ada Prof. Charles Rangatabu, dan Dr. Hewan Servida Rismawati. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada pihak sponsor yang telah mendukung terselenggaranya Poultry Technical Series ke-11 dari PT Carun Pokpan Indonesia TBK, PT Medion Farmajaya, dan PT Mensana Aneka Satwa. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan Poultry Technical pada hari ini. Ayam berkokok di pagi hari terdengar nyaring di dalam telinga. Sampai di sini acara kita hari ini. Izin pamit hadirin semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Charles, Dr. Syarfida. Terima kasih Mbak Diana, Mbak Bella, Prof. Charles. Ya, sama-sama.